I appreciate Terus saya jelas nggak ya? Yang ini jelas nggak aja? Prestasi. Sudah pak. Dan Sudah jelas jelas. Ya? Kontribusi yang signifikan pada kemajuan. Sudah jelas pak. Oke siap. siap. depan harus lebih maju dan bukan kontribusi sesuai yang saya sampaikan di depan tadi bahwa masa depan fakultas teknik salah satunya dan pilar utamanya adalah jurusan teknik elektronik. kita melihat bahwa kemajuan teknik elektro ini sudah luar biasa. Dari mulai dahulu, misalkan dari tahun 7, 1978 ketika dijadikan pertama kali, itu sekarang sudah luar biasa pencapaiannya. Kita sudah mempunyai kira-kira ada 49 dosen, kemudian kita juga kita mempunyai banyak mahasiswa, dan mahasiswa itu adalah memberikan pencapaian yang luar biasa, baik di level nasional, regional, nasional ataupun internasional. Kemudian yang lainnya lagi, capaian-capaian yang -capaian dilakukan oleh uh, civitas Akademi akademik kita, uh, akademi kita uh, termasuk dosen misalkan, kita di dosen di jurusan Teknik Elektro ini sudah berkiprah banyak di level nasional ataupun internasional. Jadi banyak yang berkaitan dengan diseminasi internasional misalkan kita banyak dosen-dosen yang sudah ber Berkolaborasi dengan riset-riset internasional dan juga melakukan diseminasi pada seminar-seminar internasional ataupun juga konferensi-konferensi internasional. Kemudian yang lainnya -lain lagi, kolaborasi, baik kolaborasi riset ataupun juga kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, baik nasional ataupun internasional, baik itu di universitas ataupun industri. Kami percaya bahwa pendidikan yang baik. Tidak hanya mengantar mahasiswa dengan bermodal keinginan menuju masa depan yang cemerlang saja, tetapi juga membekali mahasiswa dengan fasilitas-fasilitas berkelas dunia. Komitmen untuk menjadi jurusan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya menerima kehormatan terakreditasi A serta pengakuan dari berbagai badan akreditasi. Hal ini dibuktikan dengan fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang kegiatan pembelajaran. Seperti laboratorium, ruang baca yang nyaman, yang memanjakan mahasiswa teknik elektro untuk berdiskusi. Selain tersedianya literatur yang lengkap, kami menyediakan layanan internet yang cepat, yang memudahkan mahasiswa untuk memperluas wawasan akademik dan kegiatan pembelajaran, selain fasilitas gedung yang mendukung. Kerja sama aktif dengan berbagai institusi internasional yang tersebar luas di penjuru benua, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna berdaya saing global. Terbukti dengan banyaknya mahasiswa teknik elektro yang dibantu melanjutkan studi ke mancanegara, sehingga berkompeten dan berpengalaman lebih. Elektrik, elektrik. We build the Kami meyakini ilmu pengetahuan. Tidak selalu terbatas di dalam kelas, karena manusia diciptakan untuk terus mengeksplorasi pengetahuan secara luas, dimulai dari lingkungan sekitar, bahkan hingga puncak tertinggi. Kami yakin, inovasi-inovasi berkelanjutan yang dirancang tim pengajar maupun mahasiswa akan menciptakan kemajuan, dan kemajuan akan mendorong kita untuk menjadi bangsa yang unggul dan kompetitif di era global ini. Kemajuan yang diciptakan. Akan memicu berbagai kolaborasi, sehingga terus adanya pengembangan penelitian menuju skala yang lebih besar, melibatkan berbagai pihak, sehingga berpotensi menciptakan dampak positif yang semakin besar. Dengan komitmen ini, Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menjadi kampus yang ideal untuk mengasah ilmu dan mengembangkan diri. Sejak kita lahir, kita terus belajar, belajar dari pengalaman. Dan juga belajar dari masa lalu, kesempurnaan diri datang dari langkah kecil penuh percaya diri. Dengan komitmen dan percaya diri, Teknik Elektro Universitas Brawijaya berhasil menorehkan prestasi kemahasiswaan, di antaranya menjadi jawara di ajang kompetisi robot regional dan nasional. si banyak lagi terlebih assalamualaikum Salam Allah salam warahmatullahi. Pak Suhardita. Selamat pagi, Pak. Pak selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Sardika. Pagi, Selamat pagi. Oke, Pak. Pak Faustan sama Pak Panca ya. Iya, Pak. Oke, iya, iya. Salam kenal, Pak. Iya, Pak. Dinasnya ya, di WLN Surabaya, nggak, ya. ya, Pak? Atau Pandahan, di pak. UPDL Pandahan, Pak. Oh, Pandahan, iya. Ya. Oh, iya. Sudah, sudah lama ya, Pak, ya di sana, ya, Pak, ya. Kalau bergabung di Pandaan baru dua tahun, Pak. Oh, baru dua tahun. Ya. Sebelumnya Sebelum, di mana saja, Pak? Sebelumnya di unit operasional, Pak. Di kebanyakan di sini, Pak, di Sulawesi Selatan, Pak. Hmm. Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke Jakarta, kemudian baru ke BDR Pandaan, Pak. Iya, iya. Oke. Okay. Baik, sebelum saya mulai, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak? Ya, jelas saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Pagi dan Selamat Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMT, PhD, EIPU, Yang terhormat, Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya, Ibu Insinyur Nur Saadah, MT. Yang kami hormati, Pemateri Kuliah Tamu Bapak Suhardika Kasih Sudewanta. Yang terhormat, Segenap Bapak Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya, yang terhormat jajaran Direksi PT PLN Persero Unit Pelaksana Teknis Daerah Pandaan dan segenap tamu undangan peserta kuliah tamu yang berbahagia. Pertama, marilah kita tingkatkan rasa syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat bersama hadir pada acara kuliah tamu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ajeng Kusuma Dewi. Saya akan memandu acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut: acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan; acara yang ketiga yaitu materi dan tanya jawab; dan acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum dimulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai acara ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan, acara ini dapat berjalan dengan baik serta membawa banyak manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai, berdoa dicukupkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sambutan Ketua Program Studi Magister Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Engineering Panca Mujiraharjo STMT. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada MC. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang terhormat uh, Pak Pemateri kita, Bapak Sumatikasi Wanta, pada uh, ya, so, pagi hari ini akan memperkenalkan pengoperasian pada di Pak 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 dan kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu. ada Pak ada Pak Uyono. Pak Uyono, apalagi yang yang, yang di yang saya ini ya dan yang terhormat Bapak Ibu dari N ada dan adik-adik semua -adik mahasiswa teknik pada pagi hari ini bapak Bapak Sumatika akan memberikan pagi hari ya kemudian kalau ada pertanyaan akan di ditanyakan kepada Bapak Sumatika apapun yang <tuh> apapun yang ada pertanyaan silahkan ya mohon ditanyakan nanti dipandu oleh Bapak moderator kita Dr. Fauzan. Oke, okay. uh, ini juga saya jadi kalian kalian juga dalam uh, tadi MC sudah mengenalkan saya sebagai ketua program studi dua ya. Jadi ya. kalian juga saya uh, ini teman-teman dari Pak Suhardika atau kolega secara ada yang berminat untuk melanjutkan ya. jadi kami masih membuka pembukaan ya Pak ya membuka pembukaan untuk sampai akhir nanti bisa kontak dengan saya ya di banyak Pak untuk alumni kita banyak yang jadi dari dari alumni S1 menjadi mahasiswa S2 kita ada, ada. Kemudian tahun kemarin itu uh, ada dua mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi dalam tiga semester dalam 3 ya, tahun itu ya, lulus tahunnya mungkin itu saja introduction best 2 elektro mungkin yang detailnya bisa dilihat di website ini hmm. nah, saya kira itu uh, sambutan dari saya dan sekali lagi mohon adik-adik mahasiswa bisa benar-benar ini ya benar-benar belajar dari uh, kuliah kami ini terima kasih sudah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Panja. Baiklah tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk kepada materi industri yang akan dibawakan oleh Bapak Suhardika Sudewanta dengan judul Pengoperasian Sekada Distribusi di PT PLN Persero. Materi ini akan dipandu oleh Bapak Muhammad Fauzan Edi Purnomo STMT PhD selaku moderator. Sebelumnya, izinkan saya membacakan profil dari Bapak Muhammad Fauzan Edi Purnomo STMT PhD. Bapak Muhammad Fauzan Edi Purnomo saat ini berusia 47 tahun, Beliau merupakan dosen di jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang. Beliau memperoleh gelar sarjana dan magister di bidang Teknik Elektro dari Universitas Indonesia, yang masing-masing pada tahun 1997 dan tahun 2000. Beliau melanjutkan pendidikan dengan gelar doktor di bidang Teknik Elektro dan ilmu komputer di Universitas Kanazawa, dan lulus pada tahun 2018. Penelitian, artikel, poster, dan jurnal yang dibuat oleh beliau telah diterbitkan dan dipresentasikan di forum nasional dan internasional. Seperti pengembangan konfigurasi dasar antena array segitiga untuk aplikasi sensor CP SAR dan masih banyak lagi. Ketertarikan penelitian di bidang penginderaan jarak jauh menggunakan pesawat tanpa awak dan mikrosatelit antena, antena dan propagasi radar jaringan komunikasi bergerak, internet of things, dan kecerdasan buatan. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Muhammad Fauzan Edi Purnomo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Saudari Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terutama pembicara kita hari ini kuliah tamu Bapak Suardika Sisu Dewanto. Begitu Bapak Ibu dosen yang berkenan yang bisa hadir pada hari ini Bapak Muhammad Dofir, Bapak Rusli, Ibu Rini Nurhasana, Bapak Panjam Kiraharjo dan semuanya mungkin yang belum bisa terlihat serta adik-adik mahasiswa yang sangat antusias mengikuti ini ya. Insyaallah sampai tuntas nanti kuliah tamu kita ini merupakan rangkaian acara hingga nanti berakhir Sabtu 26 Juni 2021 ya. Oke, okay. untuk menghemat waktu, saya tidak berlama-lama. Saya akan bacakan dulu uh, si data dari Bapak Soehardika Sudewanto. Ya, beliau pendidikan S1-nya dari Teknik Elektro ITS Surabaya dengan dua riwayat pekerjaan beliau pada tahun 2004 sampai 2012. Beliau bekerja di PLN Area Pengatur Distribusi Makassar, kemudian PLN Transmisi dan Gardu Induk Panakukang, PLN area penyaluran dan pengatur beban sistem Sulawesi Selatan. Pada tahun 2012 sampai 2019 beliau bekerja di PLN Pusat Sertifikasi. Kemudian baru kemarin ya dua tahun yang lalu itu 2019 hingga sekarang beliau bekerja di PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan Pandaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudari moderator, saudari Ajeng bahwa topik yang diangkat pada hari ini adalah tentang terkait industri berupa pengoperasian skada distribusi di PT PLN. Untuk itu kita langsung saja diskusi kita pada hari ini kuliah tamu pada hari ini kita bagi dua termin. Termin pertama dimulai sekitar 9 lewat 13 ya kurang lebih 14 atau 15 hingga 11.25 itu adalah paparan dari Bapak Dika, kemudian berikutnya adalah sekitar pukul 11.25 hingga 11.55, itu kita akan diskusi atau tanya jawab terkait hal-hal yang ada di industri, terutama di pengoperasian sekadar distribusi di BTPN. Untuk itu, menghemat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Soehardika Sudewanto untuk memaparkan materi kuliah tamu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fausan. Terima kasih juga pada Pak Panca dan segenap Bapak Ibu yang hadir di kesempatan pagi ini. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan sharing session sebenarnya ini, ya, kalau menurut saya sharing session dari pengalaman kita yang ada di PLN terhadap rekan-rekan semua di sini. Saya langsung izin share screen aja ya, Bapak Ibu ya. Baik, tema kali ini adalah pengoperasian skada distribusi eh, di PLN Pesero. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Fauzan ya, nama saya Suwardika Sesudewato, asli dari Jawa Timur, eh, dan masuk di PLN tahun 2004. Jadi ini adalah kesempatan saya bertatap muka dengan Bapak dan Ibu dosen di Universitas Barijaya yang kedua kali ini sebenarnya. Kali dan kali ini, eh, tatap, tatap muka yang kedua ini saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang pengalaman bekerja, terutama di eh, bidang operasi sistem distribusi. Ya, sekadar sistem distribusi. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Eh, skada, sistem skada ini eh, sebenarnya adalah singkatan, ya, singkatan dari. Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi ini adalah sistem yang dapat memonitor dan mengontrol suatu peralatan atau proses atau sistem dari jarak jauh secara real-time. Untuk uh, fungsi skada secara umum ini sudah kita tahu semua, teman-teman terutama di uh, bidang studi kontrol mungkin sudah paham ya mengenai skada, di mana iskada, fungsi secara umum dari sistem skada ini adalah yang pertama adalah penyampaian data, kemudian monitoring kegiatan, fungsi kontrol dan terakhir adalah perhitungan dan pelaporan. Jadi ini adalah fungsi secara umum dari sistem skada. Untuk mempelajari sistem skada sebenarnya kita basic kita nggak harus nggak cuma kontrol saja ya, bukan cuma kontrol, tapi kita juga tahu harus masalah telekomunikasi dan juga power system. Jadi ada tiga basic ilmu pengetahuan yang kita butuhkan untuk mempelajari skada ini. Itu tadi ya saya sebutkan power system, kemudian control system, dan juga telekomunikasi. Jadi ketiga aspek ini adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan, terutama kalau skadanya skada di PLN ya, di tenaga listrik. Pemanfaatan skada sendiri eh, sudah banyak di diimplementasikan ya di berbagai aspek. Yang pertama adalah pertambangan atau mining. Pertambangan atau mining ini juga memakai sistem skada. Contohnya adalah freeport ya. Freeport itu juga menggunakan sistem skada. Bahkan sistem skada freeport menurut saya itu lebih kompleks ya, lebih kompleks daripada sistem skada di PLN sendiri. Secara teknikal bukan secara secara luas area ya, tapi secara teknikal. Karena mereka menggabungkan berbagai macam Sistem skada di eh, dalam satu eh, perusahaan tidak sama PLN ya PLN kan eh, cuma di untuk kelistrikan saja. Kemudian yang kedua adalah industrial process ini jelas industrial process hampir semua industri sudah menggunakan sistem skada walaupun skalanya lokal ya. Contohnya Astra kemudian perlu eh, pabrikan pabrikan itu juga pakai skada. Kemudian eh, untuk untuk pengoboran lepas pantai offshore itu juga banyak pakai skada. Kemudian yang ketiga adalah utilities. Nah di sini PLN itu ada di sini utilities ya, termasuk listrik juga air itu masuk utilities. Utilities. Jadi ini adalah pemanfaatan skada yang diterapkan secara umum ya di dunia. Ini adalah contoh pemanfaatan sekadar di pertambangan. Jadi yang saya tampilkan ini adalah HMI-nya ya atau graphical user interface-nya ya. Human, human machine interface. Jadi tampilan yang dilihat oleh operator saat dia memonitor sistemnya. Ini adalah contoh sistem sekadar di pertambangan. Jadi si operator atau dispatcher namanya ya, dia memonitor kondisi pertambangan melalui satu layar yaitu HMI Human Machine Interface. Di sini kita lihat ada tampilan annunciator, jadi kotak-kotak eh, ini adalah annunciator. Dia menunjukkan status atau kondisi peralatan. Kemudian ada juga eh, ini adalah switching bisa remote atau lokal. Artinya kalau remote yang memegang kendali adalah dispatcher atau operator. Kalau lokal berarti yang memegang kendali adalah petugas lapangan. Demikian juga ada tombol reset dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh sistem skada untuk pertambangan. Kemudian yang kedua adalah sistem skada untuk uh, utility air minum atau pemanfaatan uh, pengolahan air minum. Ini contohnya di Northern Rockies. Saya ambil dari Northern Rockies Fort Nelson, ini adalah contoh display dari HMI yang dihadapi oleh operator atau dispatcher uh, untuk memonitor untuk mengamati proses pengolahan air. Jadi di sini ada eh, contohnya ada tekanan eh, airnya berapa, kemudian ketinggiannya ini berapa dan seterusnya. Jadi ada bisa manual, bisa auto, kemudian kondisinya kritikal major atau minor ini semacam anunciator. Jadi ada annunciator, ada nilai-nilai juga yang selalu berubah ya, metering ya untuk dimonitor. Ini adalah contoh untuk pengolahan air. Kemudian ada juga weather skada. Weather skada ini adalah skada yang dimanfaatkan untuk memonitor cuaca. Siapa yang paling banyak menggunakan ini adalah ATC ya, ATC tower komunikasi di ini ya di bandara ini banyak menggunakan. Jadi dia menggunakan weather skada untuk memprediksi arah angin, kemudian awan, awan seperti itu. Untuk Pemanfaatan skada cuaca ini, weather skada di luar penerbangan itu ada juga yang manfaatkan yaitu freeport. Freeport juga pakai ini. Jadi freeport itu multi skada. Jadi dia pakai skada untuk mining, skada untuk electrical, dan juga skada untuk uh, cuaca. Jadi uh, dispatchernya skada itu sibuk itu. Karena dia menggabungkan tiga skada sekaligus untuk memonitor pekerjaan di pertambangan. Kemudian untuk PLN ini PLN kemungkinan akan menerapkan weather skada juga ke depan. Kenapa? Karena sekarang sudah zamannya membangun pembangkitan berbasis EBT ya, renewable energi ya. Nah, renewable energi yang ada di Indonesia itu yang paling ngetren saat ini adalah PLTB bayu, angin dan juga PLTS memanfaatkan tenaga eh, matahari ya, sinar matahari. Jadi PLTB dan PLTS ini memiliki yang namanya faktor intermitensi yang sangat tinggi. Artinya intermitensi itu adalah faktor eh, ketidakstabilan suplai ya, eh, supply ke grid. Jadi naik turun. Contohnya kalau angin, dia itu pasti suplainya naik turun karena eh, perbedaan kecepatan angin dari waktu ke waktu. Kemudian kalau PLTS, suplainya juga tidak stabil karena dia mengikuti pergerakan awan. Jadi ketika ada awan lewat, itu produksi turun. Kemudian ketika awan sudah hilang, produksi naik lagi. Ya. Seperti itu, itu namanya intermitensi. Nah, ke depan kemungkinan PLN juga akan memanfaatkan weather untuk melaksanakan ini ya prediksi 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 produk untuk produksi energi listriknya karena tadi faktor intermitensi jadi kemarin sudah ada sudah ada yang mencoba membuat algoritma untuk prediksi beban atau prediksi produk dari produksi dari PLTS, nah nanti tinggal dikombin dengan meter skada itu eh, rencana di PLN. Lanjut. Selanjutnya ini adalah eh, gambar dari PLN itu sendiri. Jadi eh, saya ambil gambar dari eh, kontrol centernya Jakarta ya di Gandul di Depok. Ini adalah JCC Jakarta Control Center. Jadi JCC ini e, memonitor dan mengawasi serta mengontrol sistem 500 kv yang ada di Jawa Bali. Nah Di sini ada teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan monitor yang sangat besar. Ini adalah dynamic e, dynamic vision ya, dynamic tampilan dinamis lah seperti itu. Jadi di sini si dispatcher itu bisa mengubah-ubah tampilannya apakah dia mau menampilkan single line diagram atau mau menampilkan statistik atau menampilkan static display seperti frekuensi dan waktu dan sebagainya itu terserah oleh dispatcher jadi jadi ini adalah dinamis bisa diatur atau disetting oleh dispatcher sementara dispatcher itu sendiri dia menghadapi monitor layar monitornya sendiri sendiri di depan mejanya ya dia biasanya memonitor alarm ya alarm atau event yang ada di sistem ini adalah eh, tampilan eh, master station, terutama ruang dispatcher, ya, eh, di PLN. Nah, untuk ini adalah saya ambil foto di JCC. Nah, untuk kontrol center yang lain itu tersebar, ya, di Indonesia, mulai dari di Pekanbaru, kemudian ada di eh, Bandung, kemudian ada di Semarang, Surabaya. Makassar, Pontianak dan seterusnya. Cuma mungkin skalanya berbeda. Skalanya itu maksudnya eh, skala sistemnya itu berbeda. Jadi kalau skala sistem berbeda, yang kemungkinan eh, layarnya dan sebagainya itu juga agak kecil ya, seperti itu. Selanjutnya untuk pemanfaatan skada di PLN itu sendiri, yang pertama adalah mempercepat proses pemulihan suplai tenaga listrik bagi konsumen yang mengalami gangguan. Ini bisa dilakukan dengan adanya remote control. Jadi sistem SCADA sudah diimplementasikan ya di Jawa Bali, di PLN sih sebenarnya. Jawa Bali yang paling paling advance memang di Jawa Bali, tapi rata-rata di -rata seluruh Indonesia sudah memakai sistem SCADA, walaupun skopnya baru terbatas ya, nggak semuanya. Jadi dengan sistem skada bisa dilakukan remote monitoring dan remote control sehingga dapat mempercepat proses pemulihan suplai tenaga listrik. Selanjutnya, pemanfaatan skada adalah memperkecil KWH padam akibat gangguan atau pemadaman. Ini jelas, dengan mempercepat proses pemulihan, maka KWH padam juga akan menurun. Selanjutnya adalah memantau performa jaringan untuk menyusun perbaikan atau pengembangan sistem dan mengusahakan optimasi pembebanan jaringan. Jadi di sistem SCADA itu ada software-nya juga ya. Software-nya itu ada dua, yaitu EMS, Energy Management System, dan DMS, Distribution Management System. Kalau EMS itu untuk uh, di transmisi dan pembang. Transmisi, kalau di, di, distribusi itu namanya DMS, Distribution Management System. Jadi ada dua. Jadi itu bisa digunakan sebagai uh, simulator ya simulator e, untuk nanti tujuannya adalah optimasi optimasi jaringan nah untuk EMS dan DMS sendiri itu tergantung kelasnya jadi di master station itu ada kelas-kelasnya tersendiri tidak semua master station itu punya e, software DMS dan EMS seperti itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya kemudian untuk fungsi sistem skada sendiri itu e, Fungsi utamanya ada tiga, yaitu yang pertama adalah telemetering, kemudian teleksinaling, dan telekontrol. Jadi ini adalah fungsi basic sistem skada yang ada di PLN. Telemeter, telesignal, dan telekontrol. Telemetering sendiri adalah proses pengambilan besaran ukur tenaga listrik yang ada di jaringan listrik agar dapat dimonitor di master station. Besaran yang diambil ini adalah arus dan tegangan. Jadi e, pembacaan arus dan tegangan di lapangan nanti akan dikirim ke master station untuk diolah dan dianalisa. Jadi cuma dua aja yang diambil yaitu arus dan tegangan. Karena dia ngambil dari e, sekundernya CT dan sekundernya PT. Jadi yang diambil adalah arus beban, fase RST, arus rata-rata maupun arus anbalan. Kalau arus anbalan itu biasanya untuk kapasitor, Kemudian kalau tegangan ada fase RST, tegangan rata-rata dan tegangan unbalanced. Ini juga kalau tegangan unbalanced ini biasanya untuk monitoring trafo. Jadi ini eh, metering hanya arus dan tegangan. Nanti untuk pengolahan masalah eh, pengolahannya nanti hitungan selanjutnya seperti dayanya daya mampunya berapa dan seterusnya itu nanti diolah di master station. Kemudian yang kedua adalah telesignaling, yaitu proses pengambilan status atau indikasi dari peralatan tenaga listrik, kemudian sinyal alarm, dan sinyal lainnya yang dapat ditampilkan di master station. Jadi telesignaling itu adalah mengambil status atau indikasi. Nah, status atau indikasi ini ada dua di sistem SCADA, yaitu TSS atau telesignal single, dan TSD, telesignal double. Kalau TSS itu telesignal yang hanya punya satu status saja. Kalau TSD, karena dobel ya, dia punya dua status. Jadi TSS dan TSD. Nah, contohnya seperti apa? Contoh TSS ini adalah alarm proteksi diferensial misalnya, atau alarm relay diferensial. Kemudian alarm relay overcurrent. Kemudian alarm, alarm earth fault ini hanya satu status saja. Jadi alarm muncul itu aja. Enggak ada statusnya eh, seperti ini ya. Kayak PMT open close itu enggak ada. Jadi alarm muncul terus alarm hilang itu aja cuma satu saja. Kemudian ada juga communication fail. Bisa juga AC DC fail atau supply fail. Sedangkan untuk telesignal double ini contohnya adalah status open close CB, kemudian status open close DS, disconnecting switch, dan juga status open close earthing switch. Jadi kalau peralatan yang punya dua status, itu masuk ke telek signal double. Karena dua status, -status itu kan ada open sama close ya dua statusnya itu. Kemudian untuk telekontrol, ini adalah proses remote control terhadap peralatan tenaga listrik dari master station. Jadi eh, di PLN itu hampir semua ya? itu sudah eh, otomasi maksudnya sudah ada sistem skadanya terutama di Jawa Bali ini yang paling Advance kalau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu masih sekitar 80- 90% lah seperti itu Nah untuk yang masih berkembang saat ini di daerah Timur ya Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Ini baru membangun sistem skada. Terbukti ini banyaknya mini skada yang ada di sana. Tapi belum ada kontrol center terpadu yang ini ya mengatur semua mini skada tersebut. Jadi eh, yang paling di, diunggulkan dari sistem skada ini ya ini remote control. Karena dengan adanya remote control dari master station, si operator, si operator itu tidak perlu kelapangan ya untuk melaksanakan manuver ya kita ketahui yang namanya manuver itu kan proses ini ya open close CB open close DS dan sebagainya nah itu kalau misalnya daerah kerjanya di kota itu gampang saja ya kita langsung ke lokasi tapi kalau misalnya daerah kerjanya itu di pegunungan di daerah hutan daerah rawa rawa ini telekontrol ini sangat membantu sangat membantu sekali. Jadi kalau manuver nggak perlu datang ke lokasi. Kemudian untuk fungsi kontrol itu sendiri ada tiga ya di sini. Ada kontrol individu, ada kontrol otomatis, dan kontrol berurutan. Jadi kalau, kalau kontrol individu ini ya perintah langsung dari dispatcher ya, atau operator, operator skada ke peralatan tenaga listrik, open close CB, open close DS, dan seterusnya. Jangan untuk kontrol otomatis, ini tereksekusi secara langsung. Ter secara otomatis karena sudah ada settingnya, contohnya load setting. Kemudian ada juga LFC ya, load frequency control. Kalau ini khusus pembangkit, untuk ngatur governor pembangkit. Kemudian ada juga kontrol berurutan, yaitu sekuensial, tereksekusi secara otomatis dan sekuensial. contohnya bila terjadi trip travel tenaga, maka semua penyerang langsung open. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah sekuensial. Dan nanti ini yang sekuensial ini nanti akan uh, next step-nya skada kita, karena untuk meminimalisir human error, nanti nanti uh, sistem skada kita akan uh, mengimplementasikan uh, sekuensial ini ya. Namanya distribution, distribution, distribution automation system kalau nggak salah. Tapi itu nanti, uh, saat ini masih banyak uh, kita pakai kontrol individu saja. Ini contoh telekontrol tadi ya membuka menutup DS, kemudian reset relay. Jadi relay itu perlu diriset ya. Ketika relay bekerja ada gangguan, misalnya trip karena OCR, misalnya PMT trip karena OCR. Nah, sebelum dia beroperasi kembali si relay itu harus diriset. Nah, resetnya itu bisa juga dilakukan secara remote kalau tidak bisa remote si operator tetap, tetap, harus ke lapangan ya ngeriset relaynya baru CB atau PMT bisa dimasukkan. Kemudian ada juga kontrol tap changer trafo yaitu menaikkan dan menurunkan tap changer. Jadi ada sedikit perbedaan ya di trafo, di trafo tenaga dan trafo distribusi itu istilah kita di PLN ya. Kalau trafo tenaga itu trafo yang ada di gardu induk, nah itu dia menggunakan sistem onload tap changer. Jadi tap changer bisa dinaikkan ataupun diturunkan secara on load dalam kondisi berbeban. Ini berbeda dengan trafo yang ada di eh, distribusi yang ada di ini ya, di di tiang kemudian di gardu distribusi, gardu hubung itu dia sifat sifatnya offload. Jadi kalau menurunkan atau menaikkan tap itu harus dimatiin terlebih dahulu. Nah itu bedanya. Jadi untuk di gardu induk trafo tenaga itu tap changer itu bisa dikontrol oleh spekcer. Kemudian LFC pada pembangkitan tadi sudah dibahas untuk mengatur governor ya. Kalau misalnya beban turun, si LFC memerintahkan perputarannya menurun. Kalau bebannya naik, harus putarannya dinaikkan lagi seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian utama sistem skada. Ini adalah komponen kemudian utama sistem skada. Cuma ada tiga sebenarnya yaitu master station kemudian ada PLC atau program control atau juga eh, remote station lah ya remote station yang di dalamnya ada PLC seperti itu ya. Kemudian di antara master dan remote station nanti dihubungkan oleh protokol komunikasi. Jadi ini adalah eh, tiga komponen utama dari sistem SCADA. Di sini adalah eh, deskripsi dari komponen-komponen sistem skada tadi. Ya. Di sini ada yang pertama adalah master station, di mana di sana ada server dan juga ada workstation. Kemudian ada juga remote station. Remote station itu di remote station itu ada RTU, remote terminal unit ataupun ID, intelligent electronic device. Di mana di sana ada IO modul. IO modul ini mengambil data atau diwiring ke switching eh, ke utility, bisa switching gear, alarm, dan sebagainya. Kemudian, dari remote station ini nanti data-data itu di, disalurkan ke master station melalui jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi bisa wired maupun wireless, bisa berupa kabel maupun tanpa kabel. Seperti itu ya, jadi ini adalah deskripsi sistem skada yang ada di PLN saat ini. Baik kita masuk satu persatu ya. Yang pertama adalah master station. Untuk master station di PLN itu untuk skada transmisi itu dibagi menjadi lima level. Sedangkan untuk skada distribusi itu dibagi menjadi tiga level. Level master station ini ditentukan oleh jumlah poin skada, jumlah poin ya IO nya untuk skada, luas area yang dikontrol, dan hardware atau software yang terpasang. Kemudian ada juga ketentuan di sini bahwa kapasitas master station itu mempunyai kapasitas minimum IO sebanyak tiga kali dari jumlah IO existing. Artinya apa? Artinya master station ini harus siap untuk eh, ekspansi, ekspansi jaringan tenaga listrik ya minimal lima tahun atau 10 tahun, itu harus masih bisa menampung poin-poin yang ada eh, di, poin-poin eh, yang -poin dari jaringan tenaga listrik, seperti itu. Ini adalah contoh untuk tabel master station untuk distribusi ya, ada level 1, level 2, dan level 3. Di sini eh, yang pertama adalah I.O., I.O. point ya, kalau level 1 itu 5.000, kalau level 2 itu 5.000 sampai 15.000, kalau level 3 itu lebih dari 15.000. Kemudian untuk pengendalian jaringan distribusi itu eh, ini tergantung area ya, wilayah ya. Di sini ada 8 gardu induk, 18 gardu hubung dan 175 ki point. Kemudian untuk level 2 ada 35 gardu induk 50 gardu hubung dan 310 key Dan untuk level 3 ini ada lebih dari 35 gardu induk, lebih dari 50 GA dan lebih dari 310 key Dan untuk organisasi pengoperasian di level 1 itu cukup UP3. UP3 itu seperti cabang ya. Cabang untuk distribusi UP3. Nah, untuk level 2 ini harus sudah ada unit khusus yang mengatur skada namanya UP2D unit penyaluran dan pengatur distribusi. Ini setingkat dengan UP3. Jangan untuk level 3, sama juga ada harus ada UP2D. Kemudian untuk software yang diperlukan, di sini ada OS, kemudian skadar real-time, serta aplikasi pelaporan, front-end server, historical server, dan gateway. Sedangkan untuk level 2, ini adalah speknya level 1, ditambah web server dan offline database jangan untuk level 3 ini adalah level 2 ditambah aplikasi DMS. Jadi aplikasi DMS ini untuk eh, simulasi ya, simulasi eh, dan optimasi jaringan distribusi. Jadi kalau di sesuai SPLN itu di level 3. Lanjutnya ini adalah eh, kelengkapan atau peralatan yang ada di master station. Di sini ada workstation untuk dispatcher, kemudian ada workstation engineer dan update database, kemudian ada server SCADA. Server SCADA ini redundant hot standby ya, redundant hot standby. Redundant hot standby itu artinya gini, kalau redundant itu kan ada main dan backup. Nah, kalau hot standby artinya semua data itu ditulis secara bersamaan ke kedua server secara simultan itu namanya kita istilahnya hot standby. Saya saya nggak tahu istilahnya di dunia pendidikan ya, tapi kita dipraktisi itu istilahnya hot standby, redundant hot standby. Jadi semua data perubahan jaringan listrik itu ditulis secara simultan ke kedua server. Artinya kalau server satu bermasalah, nanti server dua langsung bisa mengambil alih tanpa jeda sama sekali. Itu kalau dua server. Kalau lebih dari dua server sama juga contohnya di Jawa Timur itu punya empat server. Dua server di Surabaya, dua server di Probolinggo. Artinya setiap ada perubahan eh, di jaringan listrik itu nulisnya ke langsung ke empat server tersebut. Jadi diharapkan bila suatu saat ada kejadian force major ya, misalnya di Surabaya ada kebakaran, gempa bumi, banjir, master session tidak bisa beroperasi, maka langsung dihandle oleh eh, master station yang ada di Probolinggo. Seperti itu. Jadi di sini dari gambaran master station ini ini saya ambil di level 3 ya yang level paling tinggi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama tadi server ya. Redundant hot standby, kemudian GPS. GPS ini juga harus redundant. GPS ini fungsinya untuk sinkronisasi waktu. Jadi semua waktu di peralatan monitoring jaringan listrik itu harus sama waktunya dan semua waktunya harus jika dikomandoi dari master station. Master station itu akan nanti mengecek atau mereset waktu dengan interval tertentu. Dasarnya adalah pemanfaatan GPS dan ordernya adalah milisecond. Milisecond bukan detik tapi milidetik karena kalau kita, ordenya detik, kita misalnya ada trip, misalnya penyulang satu dan penyulang dua, atau pembangkit satu dan pembangkit dua, kita nggak akan tahu bedanya. Oleh karena itu, resolusinya adalah millisecond. Master session setiap interval tertentu akan melakukan reset waktu. Kemudian, hal ketiga yang perlu diperhatikan di sini adalah offline database server. Offline database server ini adalah salah satu fasilitas dari master session level 2 di mana dia adalah interface dengan berbagai macam aplikasi yang lain. Jadi teman-teman di PLN, kalau misalnya mau ngambil data dari SCADA untuk kinerja, itu ngambilnya di offline database server. Demikian juga kalau mau inovasi, misalnya mau bikin-bikin software, pakai IoT, dan sebagainya, itu nanti ngambilnya di offline database server. Jadi offline database server ini pintu gerbang ya, untuk aplikasi lain untuk mengakses sistem skada. Jadi di sini ada, nanti ada firewall-nya. Kemudian yang lain ada front ada server sub komunikasi. Ini adalah front end server. Front end server ini adalah pintu gerbang antara eh, remote station ke master station. Jadi ini juga sangat penting. Jadi itu aja beberapa poin penting di master station. Ini eh, selanjutnya adalah deskripsi secara lebih detail ya tentang gambar tadi. Eh, di Untuk server, itu ada server SCADA, ada server EMS atau DMS, kemudian ada server DTS. DTS itu Dispatcher Training Simulator. Jadi teman-teman dispatcher atau operator yang mau eh, jadi nahkoda ya, mau jadi nahkoda untuk master station itu harus lulus di sini dulu. Dispatcher Training Simulator. Jadi teman-teman yang baru masuk atau baru mau bergabung di bagian ini operasi, dia harus ke DTS dulu. Kemudian ada juga server data historikal, jadi khusus untuk penyimpanan historikal. Kemudian subsistem komunikasi, ini adalah front-end komunikasi dan offline database. Ini ada workstation, workstation ini PC ya, PC biasa ya. Workstation bisa untuk dispatcher, bisa untuk engineer, sekadar. Kemudian untuk monitor minimal dua buah untuk operator ya minimal 20 inch dan dikendalikan dengan satu keyboard dan mouse. Kemudian ada printer, printer laser hitam putih dan printer, berwarna. Kemudian ada juga static display, kemudian GPS. Tadi sudah kita bahas harus di dandan ya untuk sinkronisasi waktu. Kemudian untuk layar tayang, ini yang di depan tadi ya, yang fungsi layar di depan tadi untuk eh, menampilkan single line ataupun statistik ataupun trending itu bisa dilihat tayang. Dan ada switch, ada router, ada lan dan juga storage. Nah, storage ini bisa e, tape, optical disk maupun NAS ya untuk akad storage. Tergantung sistem skadanya. Jadi sistem skada di PLN itu macam-macam. Maksudnya mereknya macam-macam. Jadi setiap merek itu punya karakteristik sendiri-sendiri. tadi ya pembagian servernya ada server SCADA, historical, front end, server online, offline, DMS, DMS, dan DTS tadi sudah. Kemudian untuk softwarenya sendiri, yang pertama adalah software SCADA real time. Ini adalah pulang tulang punggung softwarenya itu di sini. Kemudian ada HMI atau Human Machine Interface mesin interface ini untuk memudahkan operator atau dispatcher untuk mengoperasikan software SCADA tadi. Kemudian ada EMS atau DMS, ini untuk analisis, dan juga OS dan security jaringan. Nah ini macam-macam software sistem SCADA real-time yang banyak dipakai di Indonesia. Ada SITEC, ada SEVOX, ada iFix, ini punya GE ya, iFix punya GE, Kemudian ada Survalen, ini punya Scout. Dan ada Sinaut, ini punya Simen. Uh, Power CC, kemudian ada Etera, Etera ini punya Alstom. Ini kemudian ada juga OPC server. Masing-masing produk, masing-masing merek ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Termasuk juga tadi media penyimpanan sendiri-sendiri. Contohnya kalau kayak Etera, Etera ini punya Alstom. Dia itu media penyimpanannya tape. Kalau sinaut itu media penyimpanannya pakai NAS, network atau storage, macam-macam. Pokoknya setiap merek itu ada karakteristik yang yang unik lah seperti itu. Nah kemudian masalah HMI tadi human machine interface itu kan yang dihadapi oleh dispatcher. Nah di PLN itu kita ada standar ya standar pewarnaan untuk single line diagram sembilan diagram jaringan tenaga listrik. Contohnya ini kalau 500 kV itu standarnya adalah warna biru. Kemudian 275 biru muda, 150 kV itu warna merah, 70 kV kuning, 20 kV coklat. Nah, seperti ini. Kalau misalnya tidak ada tegangan warnanya putih. Ini adalah standar yang kita pakai di PLN. Menurut pengalaman saya dulu, kalau vendor-vendor dari Eropa ataupun Amerika itu ketika masuk ke Indonesia itu sudah patuh dengan aturan ini. Tapi kalau vendor Cina, kemarin pengalaman di Pontianak, dia seenaknya sendiri. Jadi semuanya itu single line pakai warna hijau. Mau 150, mau 20, mau 0,4 kV itu semua pakai hijau. Jadi repot di sebagian lain. Ini, ini yang mana ini? Jaringannya jaringan tegangan rendah, tegangan menengah, atau tegangan tinggi? Oleh karena itu, setiap vendor saat ini sudah diwajibkan sebelum eh, men-setting sistem sekadar itu, HMI-nya itu harus diseragamkan terlebih dahulu sesuai standar. Jadi software EMS dan DMS sudah kita bahas tadi. EMS untuk manajemen dan optimasi jaringan transmisi, kalau di DMS itu untuk jaringan distribusi. Kemudian untuk operating system, operating system itu di PLN itu ada tiga yang dipakai, yaitu Windows, Linux, dan Unix. Tidak, tidak semuanya itu satu seragam itu enggak, pasti ada yang berbeda. Jadi kalau di server itu rata-rata pakai Unix server ya, pakai Unix. Nah di sini ada kelebihan dan kekurangan juga ini. Kalau Unix ini hardwarenya harus spesifik spare susah. Jadi softwarenya, hardwarenya itu harus sesuai dengan software. Kalau misalnya pakai compact, true 64 itu ya. Jadi hardwarenya juga harus dari sana juga. Nggak bisa misalnya harddisk kita rusak, kita beli, kita ganti dengan membeli di pasaran itu nggak bisa. Jadi kita harus bergantung ke, ke vendor. Kemudian juga susah untuk mengoperasikan kalau Unix. Jadi butuh SDM kompetensi tinggi. Tapi stabilitasnya tinggi kalau mau diajak eh, jalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, ini ini lancar-lancar aja unit ini. Dan kemudian tahan virus, ini jelas, karena pengguna unit juga sangat sedikit. Kemudian ada juga Windows. Nah, Windows ini adalah OS yang dipakai untuk dispatcher atau operator pertimbangannya yaitu karena mudah mengoperasikan, kemudian sepetatnya mudah, lisensi, tapi lisensi software-nya mahal, jelas ya, karena Windows yang dipakai di dispatcher ataupun eh, operator itu custom ya, custom windows -nya. Dan rentan, tapi ini rentan terhadap virus kalau Windows. Kemudian yang ketiga ini adalah Linux, ini adalah jalan tengah, jalan tengah untuk eh, antara Windows dan Unix, yang memakai Linux ini biasanya di mini skada. Mini SCADA, artinya skada level 1 atau skada yang baru terbentuk. Itu teman-teman itu biasanya pakai Linux. Jadi karena di sana itu lebih murah ya, gratis, tidak lisensinya juga tidak perlu ya. Kemudian stabilitasnya cukup tinggi. Jadi ini adalah tiga pilihan OS yang ada di PLN. Kalau server biasanya pakai Unix, tapi kalau untuk workstation itu Windows ataupun Linux. Kemudian untuk konfigurasi power supply di master station ini eh, saya ngambil dari SPLN juga. Di sini supply power stay, eh, master station itu dari PLN dari genset. Jadi dari PLN itu ada feeder khusus eh, bisa juga feeder umum ya, tapi biasanya feeder umum digabungkan dari dua feeder atau tiga feeder masuk ke sini. Kemudian ada juga genset. Artinya kalau ada blackout, maka genset akan mengambil alih dengan menggunakan ATS ya, automatic transfer feed. Nanti kalau misalnya blackout, nanti si UPS, UPS ini akan memikul beban sementara. Memikul beban sementara, sementara gensetnya auto start sampai dia sinkron, baru nanti dia pindah ke genset. Jadi UPS ini tugasnya memikul beban sesaat saat blackout. Nah, di UPS ini ada UPS 1 dan UPS 2 yang dilengkapi dengan STS, Synchronous Transfer Switch, sehingga kalau misalnya UPS 1 gagal, bisa langsung dihandle UPS 2 tanpa jeda sama sekali. Jadi ini adalah konfigurasi uh, sistem power supply di master station. Bagaimana kalau gensetnya rusak? Habis. <laughs> Jadi kalau gensetnya rusak itu pasti habis. Karena UPS itu daya tanya paling 5 jam sampai 7 jam. Blackout itu biasanya lebih dari 5 jam lah. Begitu baterai UPS habis, genset rusak, langsung kontrol center padam. Apakah pernah kejadian seperti itu? Pernah, Pak. Saya ngalamin sendiri dulu di Makassar, pas pemilu presiden lagi. Pemilu presiden sore hari, blackout. Baterainya uh, tump, uh, apa, gensetnya rusak, baterainya tinggal 4 jam saja. Akhirnya kontrol center juga padam. Jadi disarankan genset beroperasi normal, kemudian UPS baterainya juga beroperasi normal. Oke, selanjutnya ke bagian kedua yaitu remote station. Remote station ini adalah stasiun yang dipantau atau diperintah oleh master station yang terdiri dari RTU atau remote terminal unit dan ID intelligent electronic device, IO modul remote IO dan meter energi atau KWH. Jadi bisa salah satu atau bisa semuanya di remote station tergantung ukurannya ya. Maksudnya Uh, ukuran di remote station itu apakah gardu induk, gardu hubung atau cuma key point aja. Nanti yang menentukan peralatan apa yang ada di situ. Ini adalah konfigurasi remote station dan RTU. Ini saya ambil juga dari SPLN. Uh, yang sebelah kiri adalah konfigurasi remote station, di mana dari control center ini berhubungan dengan remote station di sini ya, remote station. Maaf, maaf, ini maaf, maaf, ini control center, ini remote station semua. Remote station itu ada remote terminal unit, ada juga ID. Apabila di remote station itu ada lokal HMI, kemudian ada ID, ada peralatan lain, nanti harus ada yang namanya gateway untuk mengumpulkan uh, itu semua, kemudian baru dikirim ke control center. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada lokal HMI ataupun tidak ada TCP/IP uh, Bentar. Tapi, kalau di sini misalnya, nggak lokal, hal ini tidak ada. ID tidak ada, maka gateway juga nggak perlu dari remote terminal unit langsung masuk ke control center. Sedangkan konfigurasi RTU itu sendiri di sini ada, ini ya, seperti komputer. Sebenarnya, ini ada eh, control processing, ada CPU, ada database. Kemudian ada communication interface, ini yang ke arah master station ya, ataupun ke arah lokal HMI, ataupun ke arah ID itu di sini. Kemudian untuk yang ke arah peralatan di switching, itu ada analog input, ini untuk connect ke CTPT, ini jadi ini untuk metering ya. Kemudian digital input, ini untuk indikasi atau telesignal. Kemudian ini analog output, ini untuk RFC ini. Kemudian ada juga digital output ini untuk kontrol open close CB dan seterusnya. Jadi ini adalah di bawah ini adalah interface ke switching. Kalian di atas ini adalah interface ke arah master station ataupun ke peralatan lain. Ini adalah contoh konfigurasi remote station dan konfigurasi RTU. Selanjutnya fungsi RTU itu sendiri adalah berkomunikasi dengan multi master station dan bisa juga multi protokol. Jadi macam-macam protokol. Multi master station itu maksudnya dia bisa e, berhubungan dengan lebih dari satu master, tidak cuma satu. Contohnya gini, kalau di PLN itu ada master station transmisi dan distribusi. Jadi bisa juga satu RT itu berkomunikasi ke kedua master tersebut secara simultan atau bersamaan. Itu bisa. Kemudian selanjutnya adalah mengolah input-output kemudian komunikasi dengan ID, intelligent Network device, local data logging, dan manajemen database. Ini adalah contoh wiring untuk analog input ya, modul RTU yang analog input ini untuk metering, di mana dari sekunder PT dan sekunder CT itu nanti masuk ke transducer, dan baru masuk ke analog input ini ini yang model klasik ya model klasik kalau sekarang kan nggak perlu lagi transducer ya langsung pakai ID ID meter itu ya. bisa ini saya cuma jelasin yang model klasik aja kalau di sini langsung ada ID juga bisa langsung masuk ke RTU bisa kemudian untuk tele signaling ini ada tele signaling single ada tele signaling double di mana kalau tele signaling single itu relay bantunya ada dua dua status ya open dan close kalau televisi single itu relevansinya really cuma satu karena cuma satu status saja ini saya ambil contoh OCR TSS itu ngambil contoh OCR kalau TSD itu status status ini ya status open close C B seperti itu kemudian untuk telekontrol eh, telekontrol ini ini untuk remote control dari dispatcher jadi dari dispatcher itu memerintahkan open misalnya maka dari dispatcher perintahnya masuk ke RTU, kemudian masuk ke modul digital output, kemudian dia masuk relay bantu open, kemudian baru dia melakukan open kepada peralatan yang ada di switching. Kalau yang ini adalah LFC ya sebelah kanan, load frequency control, di sini ada AO dan AI. AI-nya itu dia membaca membaca status dari governor, kemudian kalau misalnya status sesuai setting itu tidak sesuai, maka si AO ini akan memerintahkan kontrol ke governor tersebut. Contohnya tadi ya, kalau misalnya beban turun, beban turun putaran diturunkan, atau beban naik putaran juga dinaikkan, seperti itu. Kemudian untuk jenis RTU, ini ada empat yang kita pakai di PLN. Yang pertama adalah RTU simple atau satelit yaitu RTU yang hanya mengumpulkan data dari titik atau dari lapangan, bisa GI, GH, GD, ataupun KP, key point, bisa dari gardu induk, gardu, gardu hubung, gardu distribusi, maupun key point, kemudian dikirim ke master station. Kemudian yang kedua adalah RTU konsentrator. Jadi ini tugasnya dua kalau RTU konsentrator selain dia mengumpulkan data di tempatnya dia sendiri, dia juga mengumpulkan data dari RTU yang lain, semacam konsentrator apa ya, repeater data dari RTU yang lain. Jadi dia tugasnya dua, mengumpulkan data di lokasinya dia sendiri dan juga mengumpulkan data dari lokasi yang lain, kemudian dikirim ke master station. Dan yang ketiga adalah RTU data konsentrator. Nah ini tugasnya cuma satu, dia hanya mengumpulkan data dari RTU lain, kemudian mengirimkan ke master station. Dia sendiri tidak ngumpulin data di lokasinya dia. Dia murni hanya meneruskan data dari RTU yang lain ke master station. Sedangkan yang terakhir adalah RTU automation. Jadi eh, otomatis ya dia punya program otomatis sehingga dia mengeksekusi programnya tersebut bila settingnya sudah memenuhi contohnya adalah load setting ataupun interlock. Kemudian jenis-jenis RTU berdasarkan desain ada modular dan non modular. Kalau modular itu berupa ini ya rak ya rak yang rak yang ada isinya berupa card card atau modul sehingga memudahkan untuk perbaikan. Misalnya kalau modul power supply rusak, tinggal kita cabut modulnya, kita ganti. Atau modul digital output atau modul remote controlnya rusak, kita tinggal cabut modulnya itu, kemudian kita ganti modul yang sesuai. Kemudian ada juga RTU non modular, artinya sudah fix ya, fix case-nya, jadi nggak bisa diganti-ganti. Nah ini kalau rusak ya tinggal ganti lagi, nggak ganti keseluruhan ya, nggak bisa ganti parsial. Biasanya kalau RTU modular itu eh, lebih mahal ya, kalau non-modular itu lebih murah. Kemudian ini adalah contoh-contoh RTU yang dipakai e, di PLN. Nah, ini ada RTU Scout, punya Survalen, Kemudian ada RTU IDAS. Kemudian ada RTU Ropo. Dan juga ada konsentrator dari Moksa. Sebenarnya masih banyak lagi merek yang lain. Ada S S900 dari Alstom. Kemudian dari simen juga banyak, tapi saya ambil contoh empat ini aja. Kemudian selanjutnya adalah ID atau Intelligent Electronic Device. ID ini berfungsi untuk melakukan telekontrol, telemetering maupun telesignal yang terpasang pada baik controller dan dapat berkomunikasi dengan RTU atau gateway dengan menggunakan protokol tertentu. Jadi, ID itu sebenarnya sama dengan RTU, cuma satu fungsi aja dalam satu alat. Kalau RTU tadi kan telekontrol, telemeter, telesignal dalam satu alat. Kalau ID itu hanya satu aja, ID control, ID meter seperti itu. Jadi lebih murah secara harga, itu pasti lebih murah karena dia hanya satu fungsi aja. Ini contoh-contohnya: ada power meter, ada proteksi, ID proteksi, ada juga dan juga by control atau ID control. Contoh ID yang kita pakai, ada ID meter ion, kemudian ada sel 551 untuk proteksi, ada juga yang dari GE, kemudian ada juga spam dan sebagainya. Oke, tadi Scott. Tentang master dan remote, sudah sekarang masuk ke telekomunikasi. Bagaimana sudah saya jelaskan tadi di depan bahwa eh, penghubung antara master station dan remote station itu ada eh, komunikasi yang wired, artinya eh, ini ya, dengan kabel dan juga ada komunikasi yang wireless atau tanpa kabel. Kalau wired ini adalah pilot cable, kemudian fiber optik, ada PLC atau power line carrier. Sedangkan kalau wireless kita pakai microwave, kemudian GSM, modem GSM ya, kemudian pakai WiFi kalau dekat, radio data dan juga visat, Ini khusus daerah-daerah terpencil. Kalau untuk wired ini pilot kabel itu sebenarnya kabel biasa ya, copper wire biasa yang menghubungkan antar dua side. Biasanya jarak dekat ya. Paling paling banter itu 1 kilo sampai 2 kilo aja. Kemudian kalau fiber optik ini yang paling banyak digunakan sekarang lagi ke tren. Kemudian ada juga PLC, power and carrier nanti kita bahas. Uh, microwave juga akan kita bahas. Kalau GSM ini kita ada kerjasama dengan provider-provider GSM ya, contohnya Telkomsel, Indosat dan Excel dan sebagainya. Kemudian kalau WiFi ini untuk tadi ya untuk jarak dekat, radio data akan kita bahas. Nah untuk Vsat ini tidak eh, populasinya sedikit, hanya khusus daerah-daerah yang memang tidak bisa terjangkau komunikasi sama sekali. Baik, eh, kita bahas mengenai Powerline Carrier atau PLC. Nah, PLC ini adalah sistem komunikasi yang memanfaatkan propagasi gelombang radio melalui konduktor ya, bisa SUTM, SUTT maupun SUTET sebagai media transmisi komunikasi, di mana frekuensi kerjanya adalah 30 sampai 500 kHz. Jadi dengan men, apa, menjalarkan gelombang frekuensi tinggi di konduktor artinya konduktor itu bisa berfungsi sebagai antena. Seperti itu. Frekuensinya di sini 30 sampai 500 kHz. Jadi intinya menumpangkan frekuensi tinggi ke frekuensi rendah di frekuensi jaringan ya 50 Hz. Seperti itu. Itu adalah konsep konsepnya PLC. Beberapa peralatan yang perlu diketahui tentang PLC yang pertama adalah wave trap yaitu sebagai perangkap frekuensi carrier PLC agar tidak masuk ke peralatan jaringan gardu induk. Jadi frekuensi tinggi tadi itu ditujukan antar terminal saja. Misalnya dari titik A ke titik B, itu frekuensi tingginya itu dipancarkan dari A ke B ya, tidak boleh dia mampir-mampir ke peralatan lain, ke trafo, CB dan sebagainya. Maka di situ ada namanya wave trap untuk menyaring frekuensi tingginya supaya tidak masuk ke peralatan tenaga listrik. Kemudian ada juga kopling kapasitor kopling kapasitor ini di sisi dekat terminal PLC ya sebagai perangkat frekuensi listrik agar tidak masuk ke terminal PLC. Jadi yang masuk terminal PLC itu hanya frekuensi tinggi saja. Jadi fungsinya berkebalikan dengan wave trap. Saling melengkapi ya wave trap dan kopling kapasitor. Ini ada di kedua sisi. Di sisi A dan sisi B secara bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah LMU atau line matching unit itu menyesuaikan impedansi sistem PLC dengan impedansi jaringan tenaga listrik. Ini modelnya seperti deep switch gitu ya. Nanti diukur dengan menggunakan eh, level meter, nanti impedansinya berapa yang cocok. Gitu. Kemudian untuk instalasinya, konfigurasi dari PLC sendiri ada konfigurasi paste to ground. Seperti yang sebelah kiri ini paste to ground. ini base to ground. Artinya hanya satu pas saja yang dipakai. Itu pasa. Biasanya di pasar S. Kalau di PLN pas S. Jadi satu pas saja yang dipakai dalam satu lain satu lain transmisi itu hanya satu pas yang dipakai. Itu namanya pasto ground. Kalau khusus di Jawa, sistem 500 kV itu pakai dua pasa, pasa R dan pasa T. Kalau umumnya itu pasa S saja, kalau khusus di Jawa untuk 500 kv pasak R dan pasak T, itu namanya interface, interface, konfigurasi interface. Kemudian konfigurasi selanjutnya selain pasaguan ini adalah intersirkuit, artinya dari dua line line transmisi itu hanya pakai satu PLC itu bisa dari line satu ngambil pasak S, line dua ngambil pasak S, kemudian masuk ke satu terminal itu namanya intersirkuit ini adalah contoh-contoh konfigurasi PLC yang ada di PLN. Tadi ada base to ground, interface, dan intersirkuit. Kemudian untuk fiber optik, berdasarkan mode perambatan ada single mode dan multimode. Kalau single mode ini cocok untuk transmisi data rate yang tinggi, jarak jauh, PLN pakai yang ini. Sedangkan untuk multimode ini cocok untuk transmisi data rate rendah, jarak pendek dan menengah. Yang paling banyak pakai multimode ini sekarang ini ya provider TV kabel ya, provider internet dan sebagainya. Ini rata-rata pakai multimode. Kemudian untuk karakteristik itu ada dua, G652 dan G655. Jadi kalau G652 ini panjang gelombangnya 1310 dan 1550 nano, untuk G655 ini 1530 dan 1565. Perbedaannya di sini kalau G652 itu bisa mencapai jarak 40 km tanpa repeater sedangkan untuk G655 itu bisa mencapai jarak lebih dari 40 kilo tanpa repeater. Kalau di PLN kita kebanyakan pakai G652. G655 kita pakai juga tapi untuk jarak antar substation yang jauh Contohnya dari Poso ke Palopo itu sampai 203 km. Itu kita pakai G655. Ada juga pertimbangan lain kenapa kita pakai G652, ya karena lebih murah. Jadi G652 dengan spek yang seperti ini lebih murah daripada G655. Kemudian jenis FO berdasarkan fisik dan pemasangan di PLN ada empat ya, ada figure 8, ada ADSS atau All Dielectric Self Supporting, ada OPGW (Optical Ground Wire) dan Armor Underground. Nah ini yang figure 8 ini yang paling banyak dipakai di jaringan tegangan menengah atau JTM. Bentuknya seperti angka 8, di mana bulatan yang atas itu untuk messenger wire, untuk kawat penguat. Kawat penguat. Jadi untuk tarikan itu di sini, di messenger wire. Sedangkan yang Bulat yang bawah ini untuk fiber optiknya yang perlu diperhatikan untuk figure 8 ini karena ada metal di sini, itu biasanya ada juga induksi. Induksi dari jaringan tenaga listrik itu bisa terjadi. Jadi, kalau bekerja di sini harus hati-hati, ini menggunakan figure 8 ini yang paling banyak dipakai di jaringan TM di PLN. Kemudian ada juga armor underground, ini khusus untuk ditanam, jadi jaketnya itu khusus untuk tahan terhadap tekanan. Tidak bisa dipakai di atas ya, overhead tidak bisa. Kalau overhead itu harus tahan tarikan, kalau ini khusus tahan tekanan. Jadi memang didesain untuk eh, di, dikubur atau ditaruh di bawah tanah. Kemudian ada juga ADSS, all dielectric self-supporting, ini kabel fiber optik tanpa metal sama sekali ini yang paling mahal ya, paling mahal karena kekuatan tarikan itu ditahan hanya oleh jaket. Jaketnya. Jadi ini banyak dipakai di TM, juga di TT, tegangan tinggi. Di transmisi juga ada yang pakai ini. Cuma naruhnya di bawah, bukan di atas. Dan kalau di atas itu pakai yang ini, fiber optik OPGW, optical ground wire. Jadi ditaruh di atas fasa jadi kabel ground-nya kalau transmisi kan di atas ya, paling atas. Nah, itu OPGW ini. Ini paling banyak dipakai sekarang, OPGW, untuk transmisi. Berapapun ratingnya, baik 70, 150, maupun 500. Kemudian ini ada jointing box yang kita pakai. Ada jointing box, paling kiri ini adalah jointing box di transmisi. Kalau yang hitam ini adalah jointing box di eh, TM. 20 kafe. Kalau yang sebelah kanan dua ini adalah jointing box untuk yang indoor ya, indoor dalam ruangan. Nanti dari jointing box yang indoor ini nanti masuk ke peralatan menggunakan patch cord, patch cord. Kemudian ada juga pigtailnya, pigtail ini konektor. Pigtailnya ada SC dan FC ini yang paling umum. Kalau F, FC itu biasanya bulat, kalau SC itu kotak. Kemudian media komunikasi yang kedua untuk skada adalah radio data. Radio data ini ada tiga, yaitu radio master ditaruh di master station, fungsinya untuk mengkolek ya, mengkolek data dari semua radio bawahnya, yaitu radio slave. Radio slave ini berfungsi eh, melapor, eh, memberi, memberikan informasi ke master station, eh, informasi dari RTU yang ada di remote station. Jadi dari remote station dari RTU nanti komunikasinya dibawa oleh radio slave diantar ke radio master baru kemudian dari radio master ke server Skada. Nah, kemudian apabila jaraknya terlalu jauh atau faktor geografis nanti dibutuhkan namanya repeater link data. Jadi konfigurasinya seperti ini konfigurasi simpelnya mulai dari master Skada, sini di sini pakai antena omnidireksional ya biasanya kalau master antena omnidireksional yang ke segala arah Kemudian bila dia jaraknya dekat, itu langsung aja nembak ke sini. Tapi kalau jaraknya jauh, dia harus pakai radio link, macam repeater gitu ya, ring atau repeater. Nah, kalau yang untuk slave itu biasanya pakai antena direksional. Ini saya ambil contoh antena Yagi ya, Yagi. Jadi untuk slave itu dari bisa dari GI, bisa dari recloser, LPS maupun gaduh hubung. Ini adalah contoh, contoh contoh master radio yang pernah kita pakai di PLN. Ini ada master radio punyanya MDS ini kalau nggak salah. Yang sebelah kirinya adalah radio master, sebelah kanan ini radio slave yang ditaruh di setiap remote station itu seperti ini radio slave. Ini dulu pakai RS232 ya, pakai serial ini. Kemudian selanjutnya ada radio microwave yaitu radio komunikasi data point to point atau point to multipoint dengan frekuensi di atas 1 giga. Jenis teknologi transportnya ada PDH atau SDH, plesiochronous digital hierarchy atau synchronous digital hierarchy. Kemudian sistem modulasinya ada QAM, FSK maupun PCM. Interface-nya bisa serial, Ethernet, GoWire ataupun IWAN 2 mega. Ini contohnya seperti ini. Kita juga pakai di PLN, ini hampir sama dengan yang komersial ya, punyanya seluler ya, provider ya Telkomsel, XL. Cuma kita izinnya khusus, Pak. Kita izinnya telekomunikasi atau khusus atau Telsus namanya. Jadi kalau Telsus itu kita cuma biaya bayar biaya tahunan aja. Tidak ada keharusan untuk pembagian eh, keuntungan. Ya, misalnya kalau di seluler kan sekian persen dari keuntungan harus dibayarkan gitu ya. Kalau kita enggak, PLN hanya Cukup bayar biaya tahunan aja dan itu saya kira relatif murah lah relatif murah kalau dibandingkan dengan e, jalur data yang bisa kita pakai. Nah di sini kita bisa pakai e, sampai 16 iwan ya atau 32 Mbps atau bisa juga kalau nggak salah ini dulu yang pernah saya pasang itu maksimal ini 16 iwan ini yang maksimal. Saya tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Saya dulu ini yang 16 Iwan ada ini. Jadi di sini ada ODU dan IDU. ODU itu outdoor unit, dan IDU itu indoor unit. Kalau outdoor itu ada microwave antena, sama kabel. Kalau IDU-nya itu ada PDA radio atau SDA radio, dan juga multiplexer. Ini contoh yang pernah kita pasang di PLN. Di sebelah kiri ini adalah IDU. Sebelah tengah ini adalah penampakan waktu di tower, sedangkan sebelah kanan ini adalah kita lihat dari bawah. Kemudian yang terakhir dari komunikasi ini adalah protokol. Nah, protokol komunikasi ini adalah cara yang ya, bahasa yang dipakai oleh peralatan untuk saling berkomunikasi. Jadi kita tahu di dunia ini banyak produsen peralatan komunikasi ya, mulai dari yang dari Eropa, Cina, kemudian Amerika itu punya produk-produknya yang dijual di Indonesia. Untuk bisa saling berkomunikasi, mereka butuh yang namanya protokol komunikasi. Nah, di sini didefinisikan oleh SPLN s 2008 bahwa protokol komunikasi ini adalah sekumpulan semantik dan aturan penulisan atau sintaksis yang menentukan cara unit fungsional dalam berkomunikasi. Nah, ini untuk protokol itu sudah ditetapkan untuk protokol master station dengan RTU atau gateway itu pakai IEC 101. Ini bisa serial RS232 ataupun 485 atau juga IEC 104. Ini memakai TCP IP. Kemudian ada DNP3 serial dan TCP IP. Kemudian sama juga dengan RTU dengan gateway. Ini tadi eh, merefer ke kon konfigurasi tadi ya, konfigurasi remote station dan e, RTU tadi ya. Di sini protokol yang dipakai e, sama juga ya, IEC 101, 104, dan DNP3 serial atau TCP IP. Khusus dan gateway dengan ID ada tambahan protokol IEC 103, ini khusus untuk proteksi ya. Kemudian mode bus, mode bus ini masih dipakai, terutama untuk metering ya, metering. Kemudian ada juga ini, 61850. Ini untuk substation automation. Jadi substation automation itu eh, di PLN eh, sudah diimplementasikan di mana operator gardu Indo itu bisa memonitor peralatannya melalui layar khusus seperti dispatcher di control center. Itu pakai IEC 61850. Substation automation saat ini masih di transmisi. Kalau distribusi malah belum ada. Tapi saya pernah lihat justru yang pernah pakai substation automation distribusi itu malah perusahaan swasta, Indofood itu malah pakai substation automation 20 kV. Malah PLN ketinggalan. Kemudian ada juga protokol protokol antar control center atau ICCP ya. Jadi antar antar control center itu bisa saling berhubungan dan menukar data informasi itu melalui ini ICCP. Kemudian untuk operasi, operasi skada itu sendiri di PLN itu ada dua ya Pak ya. Ah, maaf, ada tiga, yaitu skada transmisi, skada distribusi, dan skada pembangkit. Kalau skada transmisi ini di ratingnya di 70, 150, 275, dan 500 kV. Sedangkan skada distribusi ini di 20 kV, dengan skada pembangkit ini, eh, ini DCS saja ya dia distributed control system. Jadi skada pembangkit itu ya sesuai pembangkitnya masing-masing, tidak berhubungan satu sama lain. Tidak dengan transmisi dan distribusi ya, mereka saling terkoneksi ya Antara kontrol master station juga terkoneksi wilayah kerjanya juga luas. Jadi kalau di PLN sendiri titik beratnya itu hanya ada dua sebenarnya ini transmisi dan distribusi. SPL-nya juga banyak mengatur di dua ini aja. Kalau sekadar pembangkitan karena dia lokal saja SPR-nya juga sedikit sih, nggak terlalu banyak. Nah ini adalah batas eh, wilayah kerja ya Pak ya, wilayah kerja eh, sistem skada. Di mana yang di atas, mulai dari gardu induk di tegangan tinggi, busbar, sampai trafo, sampai PMT incoming trafo di 20KV itu masih wilayah kerjanya UP2B atau transmisi atau pengatur beban, unit penyaluran dan pengatur beban, Pak, UP2B. Nah, sedangkan untuk di bawahnya PMT incoming trafo 20KV, itu sudah menjadi wilayah operasinya UP2D atau distribusi, dan turunannya, mulai dari feeder outgoing, terus kemudian gardu hubung, gardu distribusi, itu semua wilayah kerjanya UP2D. Jadi ini adalah batasan kewenangan yang ada di PLN. Akan tetapi, walaupun dia dibatasi di bawah incoming, tapi dispatcher UP2D itu berhak mengontrol tap changer trafo di sini. Dia berhak mengontrol karena dia e, harus menyesuaikan tegangan ya, misalnya tegangan sistem itu yang terbaik. Nah, untuk menyesuaikan tegangan yang terbaik, dia harus menaikkan atau menurunkan tap changer yang ada di trafo tenaga. Itu itu aja. Jadi secara umum seperti ini dengan pengecualian tambahan eh, ini ya, apa tap changer terakhir. Ini adalah contoh eh, saya ambil dari HMI-nya UP2D S2GP ya dari Palembang ini di Palembang. Di sini eh, ini adalah wilayah kerjanya wilayah kerja dari UP2D Palembang dia mengontrol berbagai titik eh, GI, GH maupun eh, key point yang ada di Palembang. Ini disesuaikan dengan standar pewarnaan eh, SPLN. Ini contohnya dia ngambil di single line diagramnya GI tebu. Di sini ada warna merah ya, warna merah ini berarti 150. Kemudian di sini ada trafo, baru di sini ada eh, warna coklat, berarti ini 20 KV. Jadi Si dispatcher itu hanya bisa memonitor dan mengontrol yang ada di sini saja, di sisi 20KV. Kalau di sisi 150 ke atas ini sudah pemenangnya pengatur beban. Kemudian untuk beberapa catatan untuk operasi skade kondisi normal, yang pertama, fasilitas telekomunikasi, baik itu radio komunikasi, telepon maupun telekomunikasi data harus berfungsi dengan baik. Kemudian fasilitas kadar distribusi 20 kV telah terpasang dan berfungsi dengan baik. Kemudian operator GI atau gardu induk melaksanakan operasi PMT penyulang 20 kV atas perintah dispatcher UP2D. Jadi eh, penyulang itu tanggung jawab eh, ini ya tanggung jawab full dispatcher UP2D. Jadi bukan lagi pengatur beban, tapi pengatur distribusi. Piket UP3 melakukan operasional aktivitas jaringan distribusi atas perintah dan izin dispatcher. UP3 ini petugas lapangan ya Pak ya, yang di lapangan, itu semua harus ada izinnya ya kalau ada aktivitas dari dispatcher. Kemudian switch supervisory local remote pada PMT 20 kV yang sudah dilengkapi fasilitas kada harus ditempatkan pada posisi supervisori. Kemudian switch lokal remote pada peralatan switching ditempatkan pada posisi remote. Jadi kalau di PLN itu ada tiga posisi pak untuk kontrol peralatan: posisi lokal, posisi remote, dan posisi posisi supervisori. Lokal itu artinya kita bisa melakukan kontrol di langsung di peralatan itu lokal. Kalau remote itu melakukan kontrol di panel kontrol. Panel kontrol itu di ruangan operator. Operator gardu induk maupun operator yang ada di tempat tersebut. Jadi kontrol yang dilakukan di ruangan operator. Karena tadi kan switchingnya tadi kan di tempat lain. Nah untuk remote itu bisa dilakukan di ruang operator. Tapi kalau yang supervisory itu switching dilakukan oleh dispatcher dari UP2D, dispatcher dari pengatur beban ataupun pengatur distribusi. Jadi itu ada tiga. Kadang teman dari luar masuk ke PLN itu kadang bingung. Ini maksudnya apa? Ada lokal, remote, dan supervisory. Ya, itu tadi penjelasannya. Kalau lokal, langsung di peralatan, remote itu di kontrol panel, di operator. Kalau supervisory itu dari skada ya. Dari dispatcher, pengatur distribusi maupun pengatur beban. Kemudian, cari lokal remote pada penyulang yang tidak beroperasi pada kondisi remote. Kemudian posisi lokal remote pada LPS, recloser, PMCB, dan gardu pun yang belum dilengkapi fasilitas kada ditempatkan pada posisi lokal. Jadi belum semua titik itu ada fasilitas kadanya, Pak. Kenapa? Karena ada beberapa titik itu belum motorized. Belum motorized belum ada motornya, masih manual, harus pakai tangan di engkol. Jadi ini biasanya peralatan lama. Jadi kalau tidak ada motornya, berarti kita nggak bisa lakukan remote control. Jadi wajib itu harus ada motornya dulu. Kemudian operasi open close PMT penyulang itu dilakukan oleh dispatcher apabila sudah dilengkapi fasilitas kada. Tapi apabila terjadi kegagalan, kegagalan maka nanti dilakukan oleh operator di tempat tersebut dengan koordinasi dengan dispatcher. Intinya itu aja sih. Kemudian pada kondisi normal, tegangan kirim dari gardu induk dijaga pada tegangan 20,5 dan sampai dengan 21 kV. Sedangkan untuk kondisi gardu induk dengan beban penyulang khusus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, di sini nanti perannya dispatcher UP2D untuk mengontrol mengontrol apa namanya tap changer, tap changer trafo. Nanti dia akan mengontrol sesuai eh, skemanya seperti apa, mau di berapa. Kemudian khusus gardu induk yang terhubung dengan pembangkit 20 kV, pengaturan dilakukan koordinasi dengan UP2B atau pengatur beban. Contohnya apa? PLTA 20 kV, kemudian juga PLTS. PLTS atau ya PLTS 20 kV itu juga harus koordinasi dengan pengatur beban. Nah, ini adalah eh, contoh operasi skada ya dalam kondisi gangguan. Jadi misalnya di sini ada gardu induk, kemudian di sini ada outgoing satu dan outgoing dua. Ini gambarnya ini kalau eh, apa, lemari ini ada 20 kV circuit breaker. Kalau seperti ini ada LBS ya, load switch. Nah, misalnya di sini contohnya ada dua outgoing nih. Satu outgoing satu itu punya LBS, 1A, 1B dan 1C. Kemudian outgoing 2 ini ada LBS 2A dan 2B dan terhubung ke GH atau gaduh hubung. Ini kondisi normal, kondisi normal. Operasi normal. Nah, ketika terjadi gangguan, tiba-tiba outgoing satu trip. Semua trip ya, semua trip. Ini belum tahu ini gangguannya di mana ini. Tiba-tiba trip gitu aja semua. Kemudian eh, dispatcher itu akan melakukan proses penormalan yaitu memasukkan eh, tegangan dari outgoing 1 ke LBS 1A. Setelah sukses, dia akan lanjut ke LBS 1B. Jadi diperpanjang ya. Kemudian dia akan memperpanjang tegangan dari LBS 1B ke 1C. Nah, ternyata ketika ada eh, pemasukan LB 1 B trip lagi ya. Jadi otomatis di sini adalah lock sudah nggak bisa lagi dimasukkan. Kemudian untuk meminimalisir eh, daerah padam, maka dimasukkan tegangan dari GH ke LBS 1 C seperti ini. Kemudian sumber gangguan nanti dicari secara manual. Jadi contohnya seperti ini ya, contoh operasi skada. Nah, untuk operasi skada tadi, mulai dari ketika gangguan, kemudian pemasukan tegangan dari outgoing 1 ke RBS 1A, 1B itu bisa dilakukan secara manual oleh dispatcher ataupun secara otomatik ataupun automatic sequential control. Nah ini nanti yang eh, kita upayakan di kedepannya ya semua semua operasi itu bisa otomatis. Nanti kita masuk ke distribution automation system. Nah cuma masalahnya kan logiknya seperti apa, algoritmanya bagaimana, terus peralatan sensornya kita itu cukup enggak di lapangan, itu yang menjadi kendala. Itu harus harus dipecahkan oleh PLN, seperti itu. Nah, ini next step-nya nanti untuk skada, yang pertama itu tadi ya, distribution automation system. Jadi diusahakan semua operasi, pengoperasian sudah otomatis untuk meminimalisir human error ya, Kemudian ada juga digital substation. Nah ini sudah menerapkan CT-nya itu sudah eh, digital CT ya sama digital VT ya pakai fiber optik. Di mana CT dan VT-nya itu sudah nggak bisa, nggak, nggak ada lagi eh, arus saturasi terlalu tinggi itu nggak ada lagi. Kemudian ada juga WAMPAC yaitu Wide Area Monitoring Protection and Control System. Ini hampir sama dengan SCADA, cuma di, dikombinasikan dengan proteksi ya karena dikombinasikan dan proteksi maka sampling sampling ngambil data dari sistem itu lebih cepat otomatis datanya juga lebih besar yang didapatkan dan yang terakhir adalah smart grid jadi ultimate-nya nanti itu smart grid yang dari ke sentralisasi nanti menjadi desentralisasi baik itu aja bapak dan ibu yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan operasi sistem skada distribusi Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fauzan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sohar Menarik sekali paparan eh, sharing ilmunya ya, dengan eh, topik hari ini yaitu kemungkinan skala distribusi di PT PLN. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau dari mahasiswa. Dipersilakan ya. Raise hand atau di sini kalau chatting belum ada pertanyaan. Kalau sambil menunggu mungkin dari saya boleh ya bertanya Pak Silakan Pak, silakan Pak. Nah, kita tadi dibilang bahwa softwarenya itu adalah beda-beda perusahaan gitu ya untuk sistemnya itu masuk software. -nya. Nah itu bagaimana mereka bisa saling sinkronis berkomunikasinya? Apakah ada semacam aturan baru protokol yang harus ditaati untuk setiap vendor-vendor penyuplai software dan hardware tersebut sehingga nanti tidak menimbulkan masalah di dalam pengoperasian skada yang diterapkan di PLN ini, begitu Pak Suhardika. Baik terima kasih Pak Fauzan atas pertanyaannya. E, jadi untuk mengatasi masalah itu, Pak ya perbedaan vendor, perbedaan produsen itu kita menetapkan protokol, Pak. Protokol apa yang harus dipakai? saat dipasang di lapangan. Nah, tadi protokolnya ada IC 101, 104, DNP3, itu wajib dipatuhi, 61850 juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada uji, Pak. Uji, uji, kelayakan, Pak. Jadi ada lab kita, lab SCADA, lab SCADA dan Telkom di PLN Pusat Sertifikasi, itu yang melaksanakan uji namanya interoperability, Pak. Interoperability. Jadi di lab uji itu ada master, master dari Astom, master dari Abb dan master dari eh, mana Astom Abb, Simen itu nanti di akan diadu dengan eh, ini ID ID atau RTU dari produsen lain, dari Survalen, kemudian dari eh, misalnya dari Cina ya banyak sekarang produk Cina sudah banyak dari Dongfang, dari apa lagi itu, Mari, nah, itu nanti diadu, Pak. Kalau misalnya mereka mm -hmm. bisa masuk ke Master Station, bisa dibaca, bisa remote control, sudah oke okay semua, mm -hmm. itu dia ada sertifikat, Pak. Sertifikat mm -hmm. untuk ikut lelang, Pak. Ikut tender. tender. Jadi, eh, sesuai dengan protokol di tempat tersebut. Jadi misalnya di daerah tersebut di np 3 ya ikut np 3 Kalau 61850, ya 61850. Seperti itu pak. Ya, okay. saya lihat tadi produk imun teman kualitas ini berarti ya. Tapi saya amati dari Cisco nggak ada ya suplainya pak ya. Dari mana pak Cisco? Cisco ya. Yeah. Oh kalau Cisco untuk ini pak, untuk repeater saja pak. Oh repeater oh, maaf, aja. Untuk, yeah, yeah. Bukan switch, maaf untuk oh, switch dan router. Yeah. Itu jadul per yeah. maaf. Iya yeah, memang dia jago di jaringan ya, handal yeah, di pak. jaringan. Iya. Gitu. Yeah. Yeah belum ada pak kalau untuk belum yang ada yang ya. Master Station ya. tapi kalau untuk di ini di mana di di Master Station untuk switch dan peralatan jaringan rata-rata pakai Cisco pak rata-rata Cisco ya. yang terkenal agak mahal tapi kualitas bagus sih ya, pak ya ya pak <laughs> oke yang lain bapak ibu silakan present kalau ada pertanyaan jika masih belum ada, saya tanya lagi satu pak. Ini, oh, silakan pak. <laughs> Di Skada ini kan terkenal ya apa jaringan distribusi maupun transmisinya itu selain untuk menyalurkan apa tegangan listriknya, juga bisa kabarnya digunakan untuk mengirimkan uh, data komunikasi, komunikasi data. Apakah benar ya. itu pak? Dan bagaimana itu uh, nggak mengganggu atau bagaimana uh, prinsip ya, pak. atau proses uh, kerjanya? Sebenarnya proses kerjanya sama dengan yang PLC tadi ya ya power carrier ya power line carrier oh, itu yang kita okay. sama seperti itu Pak cuma kalau di distribusi namanya jadi beda Pak berubah jadi power line communication PLC-nya jadi power line communication ini sudah kita rintis Pak sudah mulai kita rintis terutama untuk pemanfaatan kwh meter dua arah Pak kwh meter dua arah jadi nanti kita sudah pakai PLC saat ini masih tahap uji coba Pak jadi nanti kalau misalnya kita pakai token beli token itu nggak nggak usah memasukkan ke kwh meter pak seperti kita beli pulsa aja nanti masukin nomor pelanggan beli langsung masuk ke ini ke kwh meter ya. itu masih dalam tahap uji coba pak memakai powerline communication ya. tapi secara prinsip sama dengan powerline carrier pak seperti ini ya, ya. berarti kan menghemat ya menghemat Betul, pak. jaringan ya. Bahkan kabarnya nanti ke depan, katanya seperti power transfer, jadi dari energi dialirkan seperti kita charging wireless itu. Apa, <laughs> apakah mungkin itu ya, listrik di patah-patah, paket-paket dikirim di wireless. apa Anda kesetrum orangnya nanti? nabrak pesawat. <laughs> nah, iya. belum, tapi masih tapi itu khayalan, nih, masih nggak mungkin mas belum bisa. Oke, tadi ada yang resen, siapa? Silahkan. Iya Pak saya. Iya silakan. Iya Daniel, iya. Ya. Silakan ya. Daniel. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih juga Pak Suhardika, atas materinya menarik sekali. Izinkan saya Daniel Kristo untuk memberikan sedikit pertanyaan, Pak. Tadi saya cukup tertarik dengan distribution automation system yang sempat Bapak sebutkan. Yang mau saya tanyakan sebenarnya sudah sejauh apa terkait hal-hal uh, yang dilakukan untuk perwujudan dari distribution automation system ini, dan sebenarnya proyeksinya akan seperti apa, seperti itu, Pak? Dan pengaruhnya, kira-kira, gambaran dari Bapak akan seperti apa terhadap e, pemanfaatan sumber daya manusia ke depannya, gitu, Pak, terkait ya penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya, peran sumber daya manusia nanti di sana akan sejauh apa? Kurang lebih seperti itu, Pak. Pertanyaan saya, terima kasih banyak, Pak. Baik, silakan, silahkan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi ini memang next step-nya kita, distribution automation system. Jadi, selama ini sebenarnya kita juga sudah pakai yang namanya sequential control, tapi itu terbatas sekali, ya, Pak. Ya, karena itu butuh logic, ya, butuh logic dan sensor dari skada. saat ini kita hanya memanfaatkan yang tadi saya control tadi yang otomatis itu hanya terbatas di gardu induk aja pak. Nah ke depan, ke depan ini harapannya di setiap feeder penyulang maupun di setiap jaringan yang ada di pelanggan itu sudah diterapkan. Artinya kalau ada gangguan si jaringan itu langsung heal ya pak, apa namanya ya, me menormalkan dirinya sendiri. Dia langsung lihat titik-titik mana yang bisa dikonek dan bisa didiskonek untuk menormalkan kondisinya dia seperti itu. Jadi ya memang masih lumayan jauh ya, tapi tetap kita usahakan. Ya usaha-usaha yang pertama yaitu kita terus ini ya perbaiki dulu logiknya, logik di master station kita, logik di software kita, kemudian sensor. Sensornya itu akan kita tambah untuk Menaikkan akurasi dari operasi tadi, seperti itu, itu yang langkah kita sekarang. Nah, untuk kedepannya, kedepannya itu peran dispatcher itu hanya supervisi aja, nanti supervisi dari kondisi jaringan. Kalau sekarang, dispatcher itu masih aktif melakukan manuver. Kalau misalnya gangguannya di satu titik, itu tidak ada masalah manuver sebentar selesai. Tapi kalau gangguannya di banyak titik secara bersamaan, ya itu yang repot sebagai informasi, kalau di Jawa Timur sendiri itu kontrolnya ada dua ya Pak ya, di Surabaya dan di Probolinggo, se Jawa Timur, se Jawa Timur. Bayangin aja kalau ada gangguan di Malang sama gangguan di Surabaya sama gangguan di sidoarjo bersamaan itu dispatcher itu repot setengah mati. Oleh karena itu dengan adanya DAS (Distribution Automation System) ini diharapkan si dispatcher itu lebih ringan tugasnya. Jadi dia cuma supervisi aja nanti si jaringan itu dia melakukan uh, manuver sendiri gitu sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu yang bisa saya jawab Pak Daniel. Gimana? Mas Daniel, Mas Daniel ini mahasiswa nih. Iya. Iya Pak, baik. Uh, terima kasih. Saya sedikit uh, memastikan Pak, berarti buat distribution automation system ini Tadi untuk problem solving-nya Pak ya. Soalnya tadi kan sempat juga Bapak jelaskan kalau sejauh ini ketika sistem SCADA menginformasikan kalau terjadi gangguan untuk mencari titik gangguan tersebut secara spesifik itu masih dilakukan secara manual Pak ya kalau saya tidak salah. E, begini Pak, kalau untuk pencarian titik gangguan itu masih manual Pak. Cuma ini, langkah manuver untuk meminimalisir daerah padam. Jadi misalnya daerah padam di kompleks misalnya di kota Malang lah, kota Malang Padang tiba-tiba. Nah, kalau misalnya gangguannya di Malang sebelah utara yang sebelah selatan harus nyala dong. nggak bisa semua padam, nah, si sistem itu langsung nyari cara supaya yang padam itu cuma daerah Malang Utara aja. Malang Selatan, Malang Timur, dan Malang Barat itu nyala lagi gitu loh. Nah, nanti petugasnya itu baru ke Malang Utara untuk cari gangguan seperti itu. Itu konsepnya ada seperti itu, Pak. Demikian. Yo, baik pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, yeah. puas ya Mas Daniel, ya. Kecuali kalau kebakaran ya pak ya, oh, <laughs> itu bisa mati semua pak ya. Yeah. <laughs> karena nggak tahu. Oke, siapa lagi? Silakan. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat belum ada Mas pak rusli ya silahkan saya dengar suara pak rusli sorry mic-nya oh tinggal <laughs> silakan pak rusli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya sebetulnya juga tertarik dengan sekada itu mulai dulu pak saya pikir kalau diterapkan sekada di indonesia itu dimungkinkan tidak ada trip gitu. Selama saya di luar negeri itu trip enggak ada. Empat tahun enggak pernah lampu mati gitu. Ternyata di Indonesia walaupun sudah ada sekada, kok masih kadang-kadang lampu mati itu sewengi sehari. Waduh. Jadi di sini tadi Pak Suwadika mau nextnya next-nya itu barangnya dengan distribusi automation system gitu ya, dikembangan yeah. itu. Apakah dengan itu itu next itu hal itu bisa dipenuhi Pak. artinya bahwa eh, apa, perbaikan atau apa dalam waktu singkat dan kalau bisa dalam waktu tak berhingga itu tidak pernah mati lampunya mati putus <sukur> gitu. <sukur> kan itu secara bisnis juga menguntungkan ya, kalau kita yeah. kemudian <tuh> seperti tadi juga tertarik mengenai sequential control itu merupakan bawaan dari skada kalau tidak salah ya Pak Suharto. Iya Pak, betul. Apakah source code-nya itu dari sana atau PLN yang mengembangkan sendiri source code mengenai sekuensialnya itu. Kemudian yang ketiga barangkali mengenai tadi yang tertarik dengan operating system. Pakai Unix, pakai Linux, dan pakai Windows. Biasanya kalau pakai Windows itu tingkatnya level operator lah begitu. Ya. <laughs> level operator Windows cukup tapi yang menarik kenapa harus unik di tingkat master station sedang di workstation pakai linux padahal keduanya kalau menurut saya ya tidak begitu jauh kemana Begitu. Cukup tiga aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rusli atas pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama apakah dengan distribution atau mesin system masalah padam yang panjang di PLN bisa dihilangkan ya pak ya. <laughs> Baik. Kalau masalah gangguan, masalah gangguan itu kan ada faktor internal dan eksternal ya pak ya. Eh, kenapa di PLN, di distribusi itu sering padam itu karena memang eh, sepengetahuan saya ya, pak ya, secara eh, statistik itu lebih banyak gangguan eksternal. Kenapa? Karena transmisi kita itu lebih banyak overhead pak. Overhead, dan itu pun tanpa isolasi. Overhead tanpa isolasi, jadi sementara di Indonesia sendiri kan pohon-pohon juga tinggi. Nah, ini ngontrolnya itu susah, ngontrolnya susah. Makanya, ketika misalnya ada angin yang kencang, terus pohon nempel di jaringan langsung trip. Seperti itu, Pak. Memang solusinya yang pertama, memang kita minimalisir jaringan overhead, kita tanam di dalam tanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang sistem SCADA tadi, sejauh ini kita tujuannya adalah meminimalisir daerah padam. Meminimalisir daerah padam. Artinya bila ada gangguan, maka langsung diisolasi daerah gangguan tersebut. Kalau misalnya tempat banyak Bapak Rusli ini bukan pusat gangguan, diharapkan setelah padam itu bisa langsung masuk lagi. Syukur-syukur kalau reclose masuk lagi. Reclose kan paling 20 detik. Tapi kalau misalnya tempatnya Pak Rusli itu sumber gangguan, di kompleknya Bapak misalnya ada pohon roboh, nah itu di tempat Pak Rusli itu pasti lama ya pemulihannya, karena harus ditangani dulu gangguannya. Itu seperti itu. Nah kalau memang di luar negeri eh, jarang padam, ya memang saya lihat sih Pak, pengalaman saya sih eh, pernah lihat itu ini ya, mereka ditanam semua sih kabelnya, <laughs> seperti itu. Jarang sekali yang Overhead semrawut kayak kita di sini kan gitu. Nah, itu 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 yang pertama pak. Nah, kemudian untuk sosketnya, untuk sekuensial sebenarnya eh, sudah ada fasilitas pak. Fasilitas di sistem skada kita yang real time untuk engineer-nya untuk bikin algoritma atau logik sendiri pak. Kalau misalnya ada ada gangguan ada ada masalah dia ada skenario pak bikin logik. Kalau misalnya titik ini trip dia langsung buka atau nutup titik yang lain selama untuk melokalisir gangguan itu seperti itu pak. Jadi nggak sampai code-nya kita bikin sendiri nggak. Ini memang sudah ada fasilitas dari software tersebut. Tinggal ininya pak, engineer-nya aja pak, pinter-pinternya engineer untuk mengolah logik di jaringannya tersebut. Itu yang kedua pak. Kemudian untuk yang ketiga, memang ini unik ini sudah diputusin di pusat dulu pak bahwa master station itu unik. Nah, nah, untuk yang Windows, untuk operator, untuk dispatcher itu hanya untuk display HMI saja, display HMI saja. Tapi kalau untuk masalah uh, updating database, terus kemudian uh, backup database, terus kemudian uh, peng perubahan database, itu harus dilakukan oleh administrator, dan administrator itu harus ngerti Unix. Nah, untuk aturan sekarang, kita sudah mulai longgar mulai dilonggarkan ya mulai dilonggarkan tidak wajib Unix nah itu tapi ter, tergantung unit masing-masing untuk di Jawa Bali untuk transmisi saat ini masih pakai Unix tapi kalau yang di distribusi sudah mulai longgar dari Linux ada Windows seperti itu Pak Pak Rusli demikian. Oke.

Iya, ya, maaf, Sudah selanjutnya, Ada lagi yang bertanya, yaitu Pak Panca. Silakan, Pak Panca. Ya, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak Suhardika, ya, atas uh, sharingnya. Itu bagus sekali, ya. Bagus, jadi banyak hmm. yang tertarik di sini. Oke, kalau sebelum-sebelumnya, pertanyaan ke sistemnya, ya, ke sistem software dan protokol dan seterusnya uh, saya tertarik ke uh, uh, hardware hardwarenya mungkin yang akan yang dipakai ya jadi tadi saya uh, lihat bahwa yang diukur itu <tuh> uh, salah duanya itu adalah ini ya apa am arus ya arus arus beban dan tegangan beban gitu ya di uh, sisi sekunder gitu ya. Nah uh, pertanyaan saya ini pak ya. Jadi uh, selama ini tuh kita menggunakan sensor sensor arus sensor tegangan itu tuh buatan mana pak? Uh, Mana? Kalau misalkan buatan luar negeri itu, apakah mungkin ada, apa, ada atau bisa kita buat di dalam? Ya, ya mungkin itu saja. Terima kasih Pak Soehardika. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Panca. Baik untuk sensor pak ya, sensor tegangan dan arus itu biasanya mengikuti proyek tersebut pak. Kalau misalnya proyek tersebut dimenangkan oleh katakanlah perusahaan Alstom misalnya ya, jadi di situ RTU sama sensornya semua dari Alstom seperti itu. Kalau misalnya ABB ya semua dari ABB. Kemudian apakah ada peluang untuk dari dalam negeri untuk masuk? Bisa saja pak, bisa saja. Akan tetapi protokolnya harus ngikutin pak, protokolnya harus ngikutin. Ini sudah mulai ini pak dirintis beberapa teman di daerah Surabaya itu dia pakai eh, bikin ini pak RTU RTU simple ya pak ya dari modbus untuk metering khusus metering. Nah, tapi dia pakai protokol yang disesuaikan mau DNP tergantung masternya ya. Kalau masternya DNP3 ya dia pakai DNP3. Kalau dia masternya 104 ya pakai 104 seperti itu. Ataupun kalau misalnya cuma metering modbus cukup ya pakai modbus saja bisa. Jadi intinya bisa pak dari produk dalam negeri bisa asal sesuai dengan protokol. Seperti itu, Pak Panca. Oke, oh, terima kasih Pak Soarinda. Siap. Oke, terima kasih Pak Panca. Berikutnya dari kolom chatting saya periksa ada pertanyaan, tapi memang agak keluar dari topik sekarang, Pak. Ini apa yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa agar bisa bekerja dan diterima di PLN? Ini pertanyaan dari Saudara Muhammad Halim, hei terima kasih. Ya, Mas Halim. Halim. E, sebenarnya saya juga rezeki aja ya dulu diterima di PLN, Pak. <laughs> cuma ini Pak, saya cuma pesan kepada teman-teman mahasiswa perkuat sisi teknisnya dulu, Pak, perkuat sisi teknisnya. Artinya apa? Belajar basic itu apa basicnya itu diperkuat dulu basic elektronik, basic power system ataupun basic control, ataupun basic IT kalau ada itu diperkuat dulu basicnya karena sangat bermanfaat sekali ketika masuk PLN. Saya dulu masuk PLN itu sudah digital ya dulu itu ya istilahnya peralatan-peralatan digital semua serba software pakai komputer begitu masuk itu disuruh memelihara yang namanya PLC power line carrier. Saya tanya ini software-nya mana pak? communication komunikasi portnya pakai apa? Serial atau apa? Wah ini nggak ada mas, ini langsung sampean langsung ke PLC-nya langsung nggak ada software soberan ini. Ternyata dia pakai deep switch pak, deep switch terus main di pakai sinyal generator. Jadi mainnya itu pakai putar-putar sinyal generator, nyari yang pas betul-betul analog seperti itu. Nggak ada softwarenya sama sekali. Dan kalaupun ada yang rusak ya coba cari resistornya mana yang yang meledak atau kapasitor ganti ya seperti itu. Jadi dari situ ya pesan saya kepada teman-teman perkuat basicnya dulu, basic di elektronik, power system, kontrol maupun IT kalau ada. nanti sangat bermanfaat nanti kalau terjadi di lapangan karena di lapangan itu tidak seperti kuliah ya, langsung <laughs> <Asum> praktikal itu <tik> sangat berbeda dengan teori. Demikian, Pak. Siap. Saya setuju itu dengan benar, Pak Suarika. Sekarang ini kan ada kerjasama Kominfo, Cisco, menengadakan seperti training for training, itu untuk iya membekali iya. agar siap kerja, terjun di dunia kerja. Jadi ada edik mahasiswa, ikutlah itu ya. Nanti kalau ada pengumuman-pengumuman, saya share, ya. ikutin aja, itu free kok. Gitu ya. Itu membekali Anda ketika lulus setelah S1. Ya, tidak hanya ke PLN, mungkin ke perusahaan-perusahaan lain juga Butuh ya Pak butuh itu ya Pak ya dasar IT Betul, Pak. Itu. Betul sekali Pak. Oke, berikutnya Pak dari Aditya Dwi Putranto ini bertanya terkait dengan sistem transmisi. Dikatakan tadi sistem transmisi dapat digunakan sebagai sistem transmisi data dengan menumpangkan frekuensi tinggi atau dengan PLC. Apakah memungkinkan jika hal seperti tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat pencarian masalah saat ada trip dari sistem atau komponen apa yang atau ada gangguan di jaringan transmisi untuk mempercepat menemukan titik gangguan yang mungkin disebabkan faktor alam? Jika hal seperti sistem PLC tersebut tidak memungkinkan, apakah memungkinkan troubleshooting seperti tersebut dilakukan dengan cara yang lain? Ya, ya. begitu kira-kira Pak. Terima kasih pertanyaan Semua, dari Pak Sabat tadi Pak Aditya ya. Pak Aditya ya. Baik untuk sistem transmisi sendiri kita pakai PLC ya. Nah di PLC itu itu nanti ada yang namanya relay proteksi juga. Relay proteksi di transmisi itu ada dua ya Pak ya. Itu namanya ada relay line current differential dan juga relay jarak atau distance. Nah relay jarak dan relay line current differential itu butuh sistem komunikasi yang handal untuk saling berkomunikasi antar titik seperti itu. Nah, yang kita beruntung di relay-relay tersebut baik itu distan maupun diferensial itu ada fasilitas untuk mendeteksi jarak gangguan. Jarak gangguan dari relay. Jadi misalnya ada sambaran petir di daerah misalnya 10 kilo, misalnya transmisinya 10 kilo ya, ada gangguan petir di satu kilo dari lokasi gardu induk A, nanti si relay itu langsung ngasih eh, ini alarm atau indikasi bahwa terjadi gangguan sekitar satu kilometer dari titik relay proteksi A seperti itu. Jadi untuk transmisi sudah ada fasilitas, sudah ada fasilitas untuk mengetahui titik gangguan. Untuk ada resolusi ya, maksudnya resolusi itu ada plus minusnya ya plus minus berapa meter seperti itu Jadi tidak langsung tepat seperti GPS itu enggak ada resolusinya nanti resolusinya itu tergantung jenis relay proteksinya tapi yang jelas relay-relay relay sekarang distan dan diferensial ada fasilitas untuk menentukan titik kejadian gangguan seperti itu demikian Pak Farzan. iya terima kasih Pak Suhardika ada lagi mungkin masih ada waktu kita pertanyaan dari Bapak Ibu atau dari mahasiswa. Ya, kalau tidak ada, saya tertarik dari cerita Bapak tadi di awal membuka kuliah. Privat ya, adalah yang paling the best se-Indonesia se se mungkin ya penerapan skada. Apa sih Pak itu kira-kira bisa ceritakan Pak tadi Pak? Eh, ini yang... dia ini aja Pak menggabungkan berbagai macam sistem skada di, di di ini Pak dalam satu satu control center lah seperti itu Pak. Jadi ada oh, skada pertambangan untuk mining ada skada untuk cuaca, skada untuk electrical, mereka punya electrical sendiri Pak ya, 70 kafe ya sistem oh, jaringan sendiri. Kemudian ada juga pengolahan eh, pengolahan air dan sebagainya. Jadi multi skadanya itu dalam satu kontrol center Pak. Berarti, Tapi listriknya bahkan, tetap dari PLN ya. Iya. Pak? Iya, listriknya pak? bukan listrik berikut dia bikin tidak, sendiri. Pak. Mereka punya sendiri Pak. Hebat ya bujanglo kafe pak, kafe ya. dari tenaga apa itu pak mereka buatnya? Eh, saya kurang paham ya, mungkin dari PLTU mungkin pak ya. PLTU, iya bisa jadi banyak juga PLTU di Irian. <tuh> ya mungkin ada lagi yang lain. Ya kalau kita tadi, kita akan berhenti lebih cepat ini pak, <laughs> karena biasanya kuliah dari tamu itu dua pembicara ya. <laughs> Kebetulan ini cuma satu ini ya, pas hari Sabtu ini pak. Iya hari Sabtu. Sebelum kita tutup, saya akan bagikan dulu sertifikat untuk pembicara kita, Bapak. Nih, saya lama nih. Ini dia. Pak Syahrudika. Ya, ini adalah penyerahan sertifikat dari eh, pihak eh, teknik elektro yang mengadakan kuliah tamu. Saya berikan sertifikat ini kepada Bapak Suardika. Mohon diterima ya Pak ya. ya terima kasih Pak. Terima kasih. Menjadi kenangan-kenangan dan bisa terus berkontribusi nanti Udah, yang ketiga ya. Dan yang... Ya. Sertifikatnya tidak tampil. Oh tidak tampil ya. Kok? Hmm. Di file explorer kayaknya pak. Kenapa? Belum. File-nya itu explorer yang download itu. Ya, yang tampil di explorer itu. Yang tampil di explorer. Di file explorer. Mungkin stop share dulu ya. Share screen. Apa masuk ke sini dulu Oh, harus dimunculkan. Ya, ya. Asmadika ya. Ini sudah kelihatan? Belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Bapak Suardika Sisu Diwanto atas pemberian materi yang sangat menarik sekali ya kita memang sebetulnya eh, apa namanya skada ini bingung juga ini apa letak titik ke ketertarikannya sudah dijelaskan tadi panjang lebar dan dalam sehingga kita jadi mengetahui eh, sangat menarik ternyata skada ini isinya eh, <tuh> ya mungkin ada sistem-sistem kontrol yang lain tapi kalau diterangkan tentang Sertifikat terkait sekadar ini mungkin yang paling cocok untuk PLN, ya Pak? Ya, mudah-mudahan ini Iya Pak, betul, nggak ya, diupgrade aja tadi. <laughs> oke, terima kasih banyak, Pak. Sertifikat atas uh, uh, sumbernya ya hari ini, mudah-mudahan nanti yang ketiga datang. Jangan kapok lagi, Pak. Ya, dan <laughs> yang kedua kan sudah, ya Pak, ya, ke teknik ya. elektro, budaya, Oke, okay. oke, okay, berikutnya adalah sertifikat untuk uh, moderator, yaitu. Oh, dari Ajeng ya sini saya tampilkan oke dulu ya ada oke ini ya. buka dulu nah ini dia screen. bisa terlihat Ajeng ya, jamu semua Dewi. Halo, Ajeng, bisa tidak terlihat, terlihat Pak? Oh, tidak terlihat ya? Yang terlihat. Oke. Tidak terlihat. Mungkin, itu, ya, explore lagi tuh, Pak. Explore lagi. Oh, ini sudah. Nah, Kelihatan ya? Sudah. Oke. Okay. Dan sertifikat saya serahkan kepada Saudari Ajeng Kusuma Dewi atas nama dari jurusan Tanah Elektro. Partisipasinya menjadi moderator pada kuliah kamu hari ini yang berjudul atau topik yang diangkat adalah pengoperasian skandal distribusi di PT PLN Persero. Ya, mohon diterima Ajeng dan terima kasih banyak dari kami semua. Oke, okay. yeah, baik, Pak. Iya, sama-sama. Kemudian, terakhir adalah silakan saya kembali. Eh, sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa hal yang saya perlu simpulkan terkait sistem skada ini sesuai dengan paparan dari Bapak Suwara Dika tadi. Yeah, yang pertama, mungkin terkait bahwa pemanfaatan Skada ini adalah untuk mempercepat salah satunya proses pemulihan suplai tenaga listrik bagi konsumen yang mengalami gangguan, di mana fungsi daripada Skada ini adalah untuk telemetering, ya, telekontroling, dan signaling. Dan kemudian bagian utama dari sistem Skada adalah PLC, Program Ability Control, Communication Control, dan Master Station. Ya di mana konfigurasinya nanti ada master session yang dijelaskan panjang lebar tadi, kemudian station, dan juga telecommunication. Nah, tentunya di bagian-bagian itu tadi untuk di master session misalnya kita ada lima level untuk skala transmisi dan tiga level untuk skala distribusi. Kemudian level master station ditentukan berdasarkan jumlah poin skada, luas area dan hardware software yang terpasang. Kemudian kapasitas master station memiliki kapasitas minimum input output sebanyak tiga kali dari jumlah input output yang terpasang. E, dan <tuh>, e, banyak sekali ya intinya ada fungsi RTU di dalam master station tadi juga disebutkan untuk komunikasi dengan multi master station multi protokol mengolah input output komunikasi dengan intelligent electronic device, local data logging dan manajemen database. Kemudian, oke, okay, saya kira itu di sisi remote tadi ya. Kemudian di sisi telecommunication skada itu ada wired dan wireless. Yang wired itu bisa fiber optic, PLC, power carrier dan pilot cable. Sedangkan wireless itu ada microwave, GSM, wireless fidelity dan radio data bisa ya. Nah khusus untuk bagaimana mengetahui skada itu normal atau normal untuk operasi normal salah satunya adalah dengan fasilitas telekomunikasi berupa radio komunikasi telepon dan telekomunikasi data berfungsi dengan baik gitu ya sampai ke eh, bagian di mana untuk gardu induk yang terhubung dengan pembangkit 20 KP untuk pengaturan tegangan dilakukan dengan berkoordinasi atas perintah op 2 b ya, sampai di situ tadi untuk kondisi normal. Sedangkan kondisi tidak normalnya adalah akan terjadi gangguan misalnya yaitu di di satu C, ya mungkin sudah dijelaskan di gambar yaitu eh, proses kada saat gangguan bisa dilakukan secara manual oleh dispatcher ataupun secara otomatis menggunakan automatic sequence control. Pencarian sumber gangguan dilaksanakan secara manual. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ke depannya akan dikembangkan di PLN Distribution Automation System, Digital Substation dan WMPIC Wide Area Monitoring Protection and Control System serta Smart Grid. Jadi itu yang bisa saya, saya simpulkan untuk kuliah tamu pada hari ini. Uh, kemudian dari saya saya uh, serahkan ke moderator lagi. Silakan Ajeng untuk sesi foto bersama membuka video dari semua peserta. Ya. Okay. Uh, saya silakan uh, saudari Ajeng untuk menghandle. <tuh> Baik, terima kasih kepada Pak Fauzan yang telah memandu jalannya materi hari ini. Tidak lupa pula terima kasih kepada Bapak dikasih Sudewanto selaku pemateri atas materi yang sangat luar biasa tersebut. Sebelum kita akhiri, marilah kita berfoto bersama. Oleh karena itu, untuk seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya dan saya serahkan kepada Pak Indra selaku operator terima kasih. Uh, di layar saya ada tiga kali pengambilan. Sekarang akan saya lakukan di pengambilan yang pertama. sudah uh, komplit Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Terus sekarang Yo, saya ambil ke dua. Sekarang pengambilan ketiga. Baik, selesai. Terima kasih, Ajeng. Baik, terima kasih Pak Indra. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih saya sampaikan, saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri, usikum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan, ya, Pak Mansyur, ya. Pak Sulardika ya. dengan kapok <tuk> ya. Pak Sulardika. Ada undangan lagi. Iya, ya. ya, mohon maaf ya. Ya. kalau ada hal-hal ya. yang salah, keliru dalam penyampaiannya. Terima kasih ya. ya. Pak.